Pil setan darah bergaris perak yang disempurnakan oleh Su Fang memiliki efek luar biasa pada budidaya dan pemulihan tubuh Dharma setan darah. Di lembah darah, tidak ada pil yang bisa dibandingkan dengan pil setan darah bergaris perak milik Su Fang. Su Fang telah membuat segala macam persiapan untuk seleksi surga Jiuxuan. Bukan karena dia tidak berpikir untuk menyempurnakan pil setan darah bergaris perak di luar lembah darah sebelumnya. Karena kurangnya aura setan darah di lembah darah, kualitas pil setan darah bergaris perak yang dimurnikan di sini jauh lebih rendah daripada yang dimurnikan di dalam lembah darah. Efek pada budidaya tubuh Dharma Setan Darah Su Fang sangat minim. Su Fang memberikan semuanya kepada Luo, Xiao Wanting, dan bawahan lainnya. Oleh karena itu, Su Fang telah merencanakannya sebelum memasuki Lembah Darah. Dia pertama-tama akan menyempurnakan pil darah iblis dan meningkatkan tubuh Dharma Iblis Darah tanpa ragu-ragu. Inilah yang disebut menajamkan kapak tidak akan menunda pekerjaan memotong kayu bakar. Adapun berbagai bahan yang diperlukan untuk menyempurnakan pil darah iblis, Su Fang telah menjarah rumah tuan kota dan kamar dagang di kota kedua lembah darah, kota pembunuh bintang. Berbagai sumber daya dan harta yang dijarahnya ditumpuk di pegunungan. Tentu saja, dia tidak kekurangan bahan yang dibutuhkan untuk menyempurnakan pil darah iblis. Su Fang awalnya berpikir bahwa menyempurnakan pil setan darah bergaris perak akan menjadi tugas yang mudah. Sedikit yang dia tahu gelombang. Pada proses pemurnian berikutnya, Tungku meledak tiga kali berturut-turut. Selain itu, dia memurnikan lebih dari selusin tungku pil yang tidak berguna. Jika bukan karena pertahanan Blood Armor yang kuat, dia hampir terluka. Meski begitu, dia masih dalam kondisi yang menyedihkan. Bagaimana ini bisa terjadi? Mungkinkah saya sudah lama tidak memurnikan pil dan kemampuan saya untuk memurnikan pil telah terbuang sia-sia, menyebabkan tungku meledak? Su Fang kaget dan tertegun. Dia tidak menyangka akan menemui hal seperti itu. Hah gelombang. Su Fang menenangkan dirinya dan mulai mencari alasan kegagalannya. Dia merenung selama tiga hari. Su Fang menamparkan kepalanya dan berkata dengan nada mencela diri sendiri, "Aku benar-benar bodoh. Hal terpenting untuk menyempurnakan pil darah iblis adalah aura darah iblis. Pada saat ini, aura setan darah di lembah darah telah banyak berubah dan 10 kali lebih kuat dari sebelumnya. Tentu saja sulit bagiku untuk menyempurnakan pil darah iblis dengan pengalamanku sebelumnya. Sekarang setelah dia menemukan alasannya, segalanya menjadi lebih mudah. Kemudian, Su Fang terus bereksperimen, menyesuaikan formula pil darah iblis. Untungnya, Su Fang memiliki banyak bahan alkimia di tangannya, serta tungku pil yang cukup. Jika tidak, rencana Su Fang untuk menyempurnakan pil darah iblis akan hancur total. Setelah kegagalan berulang kali, Su Fang akhirnya berhasil menyempurnakan pil vena perak setelah lebih dari 300 tahun. Meski hanya pil tiga pembuluh darah, namun tetap sukses. Su Fang menelan pil tiga tanda dan merasakannya. Dengan perubahan orang raka darah, kesulitan dalam memurnikan pil menjadi berlipat ganda. Namun, kualitas pil setan darah berpola perak yang saya saring juga meningkat beberapa kali lipat. Merasakan kemanjuran pil darah iblis, Su Fang sangat gembira. Tentu saja, targetnya bukan hanya pil tiga pembuluh darah, tetapi pil sembilan pembuluh darah yang paling kuat. Selanjutnya, Su Fang terus membenamkan dirinya dalam alkimia, sepenuhnya melupakan masalah kompetisi elit. Setelah memasuki lembah darah, Su Fang tidak terburu-buru memburu kontestan atau monster darah untuk mendapatkan poin. Sebaliknya, dia menyembunyikan dan memurnikan pil. Dia jelas merupakan salah satu dari sekian banyak kontestan di bagian dalam lembah. Darah lebih dari selusin pembudidaya sedang mencari target di gurun berwarna darah. Para pembudidaya ini awalnya tidak mengenal satu sama lain, tetapi mereka bertemu di lembah darah. Setelah pertempuran sengit, tidak ada yang bisa melakukan apapun terhadap satu sama lain. Pada akhirnya, mereka hanya membentuk tim untuk berburu monster darah bersama-sama. Dengan cara ini, kecepatan memperoleh poin tidak lebih lambat daripada membunuh kultivator lainnya. Suara mendesing, suara mendesing. Suara mendesing tiba-tiba lebih dari selusin monster darah keluar dari pasir berwarna merah darah. Setiap kadal memiliki panjang sekitar 3 meter. Tubuh mereka ditutupi sisik berwarna merah darah, dan mata mereka dipenuhi dengan niat membunuh yang dingin. Kadal darah, keberuntungan kita sedikit buruk. Kadal darah adalah monster darah level terendah di lembah darah. Berburu monster darah ini tidak akan memberi kita banyak poin. Seorang kultivator telah memasuki lembah darah sebelumnya dan sangat akrab dengan monster darah di lembah darah. Kadal darah yang mereka temui adalah monster darah level terendah. Tentu saja, poin mereka tidak akan terlalu tinggi. Kultivator ini sangat kecewa. Sepertinya ada yang tidak beres. Kadal darah ini tampaknya berbeda dari sebelumnya, kultivator lain melihat beberapa petunjuk. Begitu dia selesai berbicara, tubuh kadal darah tiba-tiba membesar. Tubuh mereka berderak saat ukurannya bertambah dari 3 meter menjadi 10 meter. Tidak hanya tubuh mereka, aura mereka juga menjadi 10 kali lebih menakutkan dari sebelumnya. Mereka sebanding dengan puncak Dao Monark. Tidak bagus, lari mata para kultivator bersinar saat mereka menggunakan teknik gerakan atau mengaktifkan Suan Bao untuk melarikan diri dari gurun. Namun, semuanya sudah terlambat. Kadal darah tiba-tiba membuka mulutnya dan memancarkan sinar merah. Ini sebenarnya adalah lidah kadal darah, seperti kilat. Mereka langsung menyerang para penggarap. Para kultivator menggunakan pertahanan mereka atau melepaskan pedang mendalam mereka dalam upaya untuk memotong lidah kadal darah. Tanpa diduga, lidah kadal darah sangat tajam. Mereka menghancurkan Suan Bao menembus pertahanan para pembudidaya, dan langsung menelannya ke dalam perut mereka. Salah satu lidah kadal darah langsung menembus tubuh tiga orang kultivator. Ketiga pembudidaya itu masih meronta dan berteriak ketika kadal darah membuka mulutnya dan menelan mereka. Adegan serupa terjadi di hampir setiap sudut Blood Valley. Tidak lama setelah kompetisi elit dimulai, banyak kultivator yang ditelan hidup-hidup oleh monster darah yang bermutasi karena kecerobohan mereka. Di lembah pegunungan kecil dan sempit, tiga pembudidaya di alam Dao Monarch sedang memblokir kera berbulu merah sepanjang 300 meter di lembah. Setelah pertarungan sengit, mereka akhirnya membunuh kera berbulu merah tersebut. Ketiga ahli tersebut mengalami kerugian besar. Salah satu dari mereka, seorang pria parubaya, terluka. Para akibat serangan balik terakhir kera berbulu merah itu, mereka bertiga mengeluarkan token pilihan surga mereka. Pada saat yang sama, mereka mengaktifkan avatar setan darah mereka untuk menyerap aura setan darah yang padat dan murni yang diubah dari kera berbulu merah. Avatar setan darah berubah dengan cepat. Pelindung darah menjadi lebih padat, tanda pembantaian menjadi lebih jelas, dan token pilihan surga di tangannya berdengung dan bergetar merasa. Seorang pria muda tiba-tiba melepaskan seutas pemikiran, dan itu berubah menjadi pedang putih mengerikan yang membawa aura mengesankan yang ganas dan sombong saat itu menebas kepala dan avatar dari kultivator yang terluka parah menjadi beberapa bagian. "Kamu, kamu benar-benar membunuh sesama murid." Kultivator lainnya terkejut. Kompetisi elit baru saja dimulai. Dia terluka parah sekarang, dan cepat atau lambat dia akan binasa di lembah darah. Selain itu, dia juga akan menjadi beban bagi kita. Pada saat itu, poinnya akan diberikan kepada orang lain. Daripada itu, kenapa kamu tidak memberikannya padaku? Dengan cara ini, aku mungkin bisa masuk ke sepuluh ribu teratas dan masuk ke final. Mata pemuda itu berkedip-kedip karena kegilaan. Bukan hanya pemuda inilah yang menjadi gila ketika dihadapkan pada godaan ketenaran dan otoritas. Belum lagi sesama murid sekte yang sama, mereka bahkan tidak segan-segan mengambil tindakan terhadap orang yang mereka cintai. Jika aku, kakak seniormu, terluka, apakah kamu akan membunuhku juga? Kultivator lainnya menatap pemuda itu dengan waspada, dan kemudian dia mengabaikan fakta bahwa Blood Demon Aura yang telah diubah oleh kera merah belum sepenuhnya terserap. Sosoknya melintas dan melonjak ke langit. Tiba-tiba, sesosok muncul dari kanan dan meninju tubuh kultivator. Pukulan ini terlihat biasa saja, tapi meledak dengan aura membunuh yang mengerikan. Niat membunuh yang dikandungnya juga sangat mengejutkan, dan menimbulkan hembusan angin yang menelan pembudidaya. Sebelum kultivator itu diserang, hati dan kemauan daunnya hancur oleh niat membunuh. Kemudian, tubuh fisiknya dan avatar di istana dao miliknya hancur berkeping-keping oleh pukulan tersebut. Seorang pria muda berdiri di udara dan melambaikan tangannya untuk mengambil token pilihan surga dari kultivator yang terbunuh. Kemudian, dia mengeluarkan token pilihan surganya sendiri, dan setelah mengaktifkannya, dia melepaskan suan guang berwarna merah darah yang menyapu token pilihan surga yang telah dia rampas, merampas semua poin dari penggarap yang terbunuh. Dong Suan Jun Kultivator muda di kol mengenali orang ini sekilas dan sangat ketakutan hingga dia gemetar dan segera ingin melarikan diri. Tiba-tiba, sebuah pikiran tiba-tiba muncul dan berubah menjadi cetakan telapak tangan dengan pola bunga persik di tengah telapak tangan. Suan Guang merah muda meluncur dan menyelimuti pemuda itu. Kemudian, pola bunga persik meledak dengan kekuatan ilahi yang mengejutkan, yang dapat melahap jiwa asal. Suan Guang merah muda membungkus jiwa asal pemuda itu dan membawanya ke dalam cetakan telapak tangan. Cetakan telapak tangan itu berubah menjadi suan Guang dan terbang ke dahi seorang pemuda berjubah putih di luar kol. "Kamu, Fei Bai." Setelah merampok token pilihan surga milik kultivator muda itu, Ye Fei menangkupkan tinjunya ke arah Dong Xuan Jun dan berkata, Dong Xuan Jun, terima kasih banyak. Dong Xuan Jun mengangguk dan tersenyum. Itu hanya masalah kecil, tidak perlu dibicarakan. Kekuatan yang satu ini lebih rendah daripada milik Tuan Ye, dan statusku di alam ilahi Suan Timur juga lebih rendah daripada milik Tuan Ye. Masalah kecil ini masih bisa saya bantu. Selama kamu bisa membantu Tuan ini memasuki final, lembah darah akan terhubung dengan tempat latihan alam ilahi Suan Tengah. Tuan ini kemudian dapat memanggil ahli dari klan Ye untuk membunuh Su Fang itu. Saat menyebut Su Fang, Ye Feibai mengertakkan gigi karena marah. Mata Dong Xuan Jun juga dipenuhi dengan niat membunuh. Sebelum Su Fang meninggal, aku ingin melihat kehancuran total dari kekuatan yang dia bangun dengan tangannya sendiri. Hanya dengan begitu aku bisa melampiaskan kebencian di hatiku. Di sebuah hutan. Pohon-pohon di hutan tentu saja bukan pohon asli. Mereka adalah pohon darah yang diubah dari monster darah. Saat ini, ada lebih dari seratus petani yang terperangkap di hutan. Pohon darah melambaikan cabangnya, seperti tentakel gurita, mencoba menjerat para pembudidaya. Dari waktu ke waktu, akar pohon berwarna merah darah tiba-tiba muncul dari tanah dan menyeret para penggarap ke bawah tanah. Terlebih lagi, pohon darah ini sangat sulit untuk dibunuh. Para kultivator menggunakan kemampuan ilahi mereka dan suan guang untuk memotong cabang dan akar. Namun, setelah pohon darah melahap aura darah yang mengerikan itu, mereka dengan cepat menumbuhkan cabang dan akar baru. Semua petani putus asa, tiba-tiba gelombang. Sungai panjang berwarna merah darah turun dari langit dan menyapu menuju hutan. Kemanapun perginya, pohon darah segera dimakan dan menyatu dengan sungai darah. Kemanapun sungai darah mengalir, ribuan pohon darah di sekitar para pembudidaya dilahap seluruhnya. Pohon darah yang tersisa dengan panik menggali ke dalam tanah. Segera, seluruh hutan pohon darah lenyap sepenuhnya dari tanah. Sungai darah menyapu ke langit dan akhirnya mendarat di atas seorang penggarap yang mengenakan baju besi darah. Kill 11 Berbeda dari pelindung darah pembudidaya lainnya, pelindung darah orang ini berwarna hitam dan bersinar dengan cahaya merah darah, seolah-olah dimurnikan dari material. Di dada pelindung darah, ada lambang bintang pembantaian. Namun, lambang ini berwarna emas dan bukan perak dari jenderal pembunuh darah Ilahi. 2822. Para penggarap yang masih hidup memandang penggarap di udara dengan rasa hormat di mata mereka. Dewa pembantaian berdarah adalah eksistensi kuat yang melampaui jenderal pembantaian berdarah bintang 9. Di alam ilahi, mendalam timur ada banyak kultivator yang telah memperoleh gelar jenderal ilahi pembantaian berdarah melalui lembah darah. Namun, para penggarap yang telah memperoleh gelar dewa pembantaian berdarah itu botak dan hanya memiliki sedikit rambut di kepala mereka. Seorang kultivator setingkat dewa pembantaian berdarah bisa dengan mudah mengalahkan kehendak Daulat hanya dengan tubuh iblis darah. Kekuatannya terlihat dari ini. Mereka yang bisa mendapatkan gelar dewa pembantaian berdarah secara alami adalah para jenius terbaik dari alam ilahi mendalam timur. Siapa sangka hal itu akan muncul sekarang? Pohon-pohon Bluetooth itu sangat aneh. Begitu mereka memasuki hutan Bluetooth, ruang di sekitarnya terbelenggu. Bahkan token pilihan surga tidak bisa meninggalkan lembah darah. Jika dia tidak bertindak, tidak ada satupun dari para pembudidaya ini yang bisa melarikan diri. Mereka semua akan dilahap oleh pohon-pohon Bluetooth. Orang itu memandang rendah para penggarap. Para penggarap di bawah segera mulai gemetar. Jika orang ini ingin membunuh mereka, semudah membunuh ayam. Bagaimana mungkin mereka tidak takut? Tanpa diduga, orang itu maju selangkah dan menghilang dari pandangan semua orang. Tekanan dan belenggu kehendak lembah darah tidak berguna baginya. Kill 11. Siapa itu? Itu sebenarnya adalah dewa pembantaian berdarah ilahi yang tertinggi. Dia Dong Xuan Kian Qianyang, peringkat keempat di antara murid pavilion surgawi mendalam timur. Dong Xuan Kian Qianyang adalah jenius tertinggi dari alam ilahi mendalam timur. Mengapa orang seperti dia peduli dengan poin kita? Semua orang berdiskusi. Seseorang mengenali orang itu. Itu adalah jenius dari Paviliun Surgawi Mendalam Timur, Dong Suan Kianyang. Adegan berdarah terjadi di mana-mana di lembah darah. Meskipun kota Daoles tidak dapat melihat apa yang terjadi di lembah darah, mereka dapat memahami peringkat para peserta berdasarkan perubahan dalam peringkat ilahi pilihan surga. Peringkat ilahi pilihan surga tidak memiliki seratus ribu nama, tetapi hanya sepuluh ribu. Ketika kompetisi elit berakhir, para peserta yang tetap berada di peringkat ilahi pilihan surga akan dapat memasuki final. Perubahan dalam peringkat ilahi pilihan surga memengaruhi hati banyak orang. Setelah seribu tahun kompetisi elit, peringkat-peringkat ilahi pilihan surga berangsur-angsur stabil. Tempat pertama bukan lagi milik Ye Fei Bai, tetapi milik Dong Xuan Qianyang. Lalu datanglah Dong Xuan Lai, Dong Xuan King dan Dong Xuan Hui Huang. Para jenius dari Heaven Pavilion ini berada di eselon teratas, dengan skor lebih dari 10 juta. Pavilion surgawi mendalam timur benar-benar sesuai dengan namanya sebagai kekuatan tertinggi yang memerintah alam ilahi mendalam timur. Keempat murid Paviliun surgawi mendalam timur menduduki empat tempat teratas dalam peringkat ilahi pilihan surgawi. Tianci menduduki peringkat kelima, poinnya terpaut lebih dari satu juta poin dari Dong Xuan Hui Huang yang berada di peringkat keempat. Dong Xuan Jun dan Ye Fei bai juga masuk sepuluh besar, dan hasil mereka juga tidak buruk. Murid lain dari Paviliun surga, tiga sekte misterius tertinggi, sekte pedang Luo Xiao, dan kekuatan besar lainnya juga mendapatkan hasil yang sangat mempesona. Ling Xingchen, Dong Xuan Zeng, dan yang lainnya semuanya berhasil masuk dalam seratus besar. Ada juga beberapa kultivator yang sebelumnya tidak dikenal yang tiba-tiba menjadi terkenal di kompetisi elit, menarik perhatian banyak pembangkit tenaga listrik dan berbagai kekuatan. Ada banyak kultivator yang namanya muncul di daftar dewa pilihan surgawi untuk sementara waktu sebelum menghilang seperti bintang jatuh. Jelas sekali bahwa para pembudidaya ini telah dibunuh oleh peserta lain atau dimakan oleh monster darah di lembah darah. Aneh, kenapa aku tidak melihat nama Su Fang? Tidak mengherankan jika para murid pavilion surga dan para jenius dari kekuatan besar lainnya dapat mencapai hasil yang begitu mengesankan. Namun, Su Fang, yang paling diharapkan semua orang, tidak pernah muncul dalam daftar Dewa Pilihan Surgawi, yang melampaui ekspektasi semua orang. Pavilion Ilahi Yang Riang Aula yang luas dibuka secara maksimal, cukup untuk menampung satu juta orang, namun tetap ramai oleh para penggarap. Kamar-kamar pribadi di lantai atas telah lama dipesan oleh tokoh-tokoh penting dari berbagai dunia dan kekuatan mistik. Ada kamar pribadi di lantai dua yang luas dan mewah. Nenek moyang pangklan dan para penggara pangklan lainnya berada di ruang pribadi. Tidak hanya mereka, tetapi ada juga banyak tokoh dikdaya dari dunia mistik Huoluo. Selain klan Suan dan klan Chen, sepuluh klan ilahi utama dunia mistik Huoluo semuanya berkumpul di sini. Bahkan nenek moyang klan Chen, yang terkuat di dunia mistik Huoluo, ada di antara mereka. Ternyata, setelah menerima janji Sufang, nenek moyang klan Pang tentu saja merasa lega. Sebelum kompetisi elit dimulai, dia telah membawa anggota klannya ke pavilion ilahi riang. Mereka berencana untuk merayakannya setelah Su Fang menyelesaikan kompetisi elit. Tanpa diduga, musuh pasti akan bertemu di jalan sempit. Mereka telah bertemu dengan para tokoh dikdaya dari klan ilahi lainnya di dunia mistik Huoluo di pavilion ilahi yang riang. Nenek moyang klan Suan berpura-pura mengundang nenek moyang klan Pang. Nenek moyang klan Pang tentu saja tidak takut karena hubungannya dengan Su Fang. Oleh karena itu, pembangkit tenaga listrik dari 10 klan ilahi utama di dunia mistik Huoluo semuanya berkumpul di sini. Saat ini, layar tipis melayang di tengah ruang pribadi. Ada gulungan gambar di layar terang. Itu adalah daftar dewa pilihan surgawi. Melalui layar cahaya, seseorang dapat dengan jelas melihat peringkat dalam daftar dewa pilihan surgawi. Suantianyu. Nenek moyang, nama Suantianyu dari klan kami telah muncul di daftar dewa pilihan surgawi. Seorang kultivator klan Suan tiba-tiba berseru, menarik perhatian semua orang. Ternyata dia adalah seorang jenius dari klan Suan yang berhasil masuk daftar Dewa Pilihan Surgawi dan menduduki peringkat lebih dari 9.000. Nenek moyang klan Suan mengelus janggut putihnya dan mendengus. Saya tidak buta. Tentu saja saya bisa melihat nama Tianyu. Hanya lebih dari 9.000. Apa yang diributkan? Bagaimana mungkin nenek moyang klan Pang dan nenek moyang klan ilahi lainnya tidak bisa melihat kebanggaan di mata nenek moyang klan Suan? Mereka semua mencibir dalam hati. Orang tua, kamu sangat bangga. Meskipun mereka cemburu, mereka tetap harus menyanjungnya di permukaan. Suan Tianyu benar-benar berhasil mencapai 9000 teratas. Sepertinya ada harapan baginya untuk masuk final kali ini. Dengan seorang jenius yang begitu kuat di klan Suan, hanya masalah waktu sebelum dia akan diperhatikan oleh faksi-faksi utama. Ketika saatnya tiba, klan Suan juga akan bangkit. Nenek moyang klan Suan menjadi semakin bangga saat dia mendengarkan pujian dari para ahli dunia mistik Huoluo. Dia berkata dengan rendah hati, dibandingkan dengan Tuan Muda Chen Haoxuan dari klan Chen, hasil Suan bahkan tidak layak untuk disebutkan. Tuan Muda Chen Haoxuan memang jenius terbaik di dunia mistik Huoluo. Dia sebenarnya berada di peringkat lebih dari 3.000 sekarang. Ketika kompetisi elit berakhir, peringkatnya pasti akan naik banyak. Sangat mungkin baginya untuk masuk ke dalam 3.000 teratas. Dunia mistik Huoluo sungguh luar biasa memiliki seorang jenius yang tiada taranya. Ini semua berkat Tuan Muda Chen Haoxuan sehingga dunia mistik Huoluo kita terkenal di alam ilahi Suan Timur. Kerumunan mulai memuji nenek moyang klan Chen, menyebabkan wajah lamanya mekar seperti bunga krisan. Tiba-tiba, nenek moyang klan Xuan berkata dengan sinis, "Nenek moyang klan Pang, nenek moyang ini mendengar bahwa nona muda klan Pang dan Su Fang mempunyai hubungan pernikahan. Su Fang menghentikan invasi suku lain dan namanya mengguncang Dong Xuan. Kudengar bahkan Destinis Arena yang legendaris pun dipindahkan. Mengapa saya tidak melihat nama Su Fang di daftar pilihan surga sekarang?" "Benar, sebelum kompetisi elit dimulai, kamu mengatakan bahwa Su Fang pasti akan masuk seratus besar." mengapa dia tidak masuk dalam sepuluh ribu teratas sekarang? Mungkinkah Su Fang dibunuh oleh monster darah begitu dia memasuki lembah darah? Itu terlalu sial. Tidak mungkin dia dimangsa oleh monster darah. Kudengar Su Fang menyinggung para jenius tak tertandingi di pavilion surga dan tiga sekte mistik berdaulat. Para jenius itu pasti membalas dendam padanya di lembah darah. Mungkin dia takut diburu dan menemukan gua tempat bersembunyi. Para ahli lainnya juga mengejek dan mengejek, menyebabkan wajah nenek moyang Pang Klan terbakar. Tuan muda Klan Pang, Pang Ye, mau tidak mau berbicara dari belakang nenek moyang klan Pang, Su Fang pasti berencana untuk membangun kekuatannya dan mengejutkan dunia dengan satu prestasi cemerlang. Bangun kekuatannya, nenek moyang klan Suan mendengus. Selanjutnya, kontestan yang tersisa akan menjadi ahli sesungguhnya. Monster darah akan bermutasi setelah melahap para penggarap. Akan lebih sulit untuk mendapatkan poin. Nenek moyang ini ingin melihat bagaimana Su Fang akan mengejutkan dunia dengan satu pukulan brilian. Prestasi, Menurut apa yang saya tahu, Su Fang hanya beruntung telah membakar tubuh Dharma enam orang suci Dao ekstrimnya untuk menghentikan invasi suku lain. Dia tidak mengandalkan kekuatan aslinya. Kali ini, pilihan surga Jiuxuan adalah kontes kekuatan sejati. Apa gunanya mendapat keberuntungan? Seorang ahli dari klan Chen berkata dengan nada menghina. Nenek moyang klan Chen dan ayah klan Suan diam-diam berkomunikasi. Mereka berencana untuk bergabung untuk menekan klan Pang setelah kompetisi elit berakhir dan Su Fang gagal masuk dalam 10.000 teratas atau bahkan lembah darah kematian. Dengan cara ini, mereka tidak hanya dapat menyenangkan para ahli dari tiga sekte hitam tertinggi, tetapi mereka juga dapat membagi sumber daya dan harta yang telah dikumpulkan oleh klan Pang selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya. Nenek moyang Pang klan menatap daftar ilahi pilihan surga dengan tatapan khawatir di matanya. Kota Langit Persegi Sebuah kapal harta karun layar hitam terbang sampai ke langit di atas Square Sky City. Di kapal harta karun, ada ribuan petani berpakaian hitam. Semuanya mengenakan topeng hantu perunggu dan memancarkan aura pembunuh yang kuat. Mereka adalah sekelompok bandit. Di haluan kapal, seorang tetua berpakaian hitam berdiri dengan tangan di belakang punggung. Kota biru kuno hampir dihancurkan oleh para ahli suku asing. Su Fang membangun kembali kota langit persegi di atas fondasi kota biru kuno. Saya tidak menyangka akan mencapai skala seperti itu dalam waktu kurang dari seratus ribu tahun. Sayangnya, itu akan hancur di tanganku. Menatap Square Sky City, sesepuh berpakaian hitam itu berseru. Kemudian, matanya melonjak dengan niat membunuh yang dahsyat. Su Fang, kamu menghancurkan tubuh darmaku. Aku akan menghancurkan kota langit persegimu. Tetua ini adalah bandit tunggal yang terkenal, patriark hati hitam dari daerah terpencil yang tertinggal di surga. Atas dorongan Han dari Sekte Daoles, Patriark Hati Hitam telah mencoba membunuh Su Fang dan merampas harta karun Su Fang. Pada akhirnya, Patriark Hati Hitam mencoba mencuri seekor ayam namun akhirnya kehilangan beras yang digunakan untuk memancingnya. Sebaliknya, tubuh darmanya dihancurkan oleh Su Fang dan vitalitasnya rusak parah. Siapa yang mengira bahwa Black Heart Patriarch tiba-tiba muncul dan membawa begitu banyak bandit bersamanya? Seorang bandit bertopeng hantu di samping sesepuh hati hitam berkata dengan ragu-ragu, "Patriark Hati Hitam, jika kita menghancurkan Kota Langit Persegi, ketika Su Fang keluar dari Lembah Darah, di mana kita akan menemukan pijakan di daerah sunyi yang tertinggal surga di masa depan?" Karena aku berani menghancurkan Square Sky City, tentu saja aku mendapat dukungan dari orang-orang besar yang bahkan Su Fang tidak bisa mengatasinya. "Apa yang kamu takutkan?" 2823 Melayang ke langit. Monster tua Black Heart mendengus. Kemudian dia berkata dengan pasti, Bos Raja Hantu, saya dapat menjamin Anda bahwa Su Fang tidak hanya tidak akan terbang ke langit kali ini, tetapi dia juga akan mati di lembah darah. Hancurkan Square Sky City, dan semua harta karun di kota itu akan menjadi milik Sekte Raja Hantu Anda. Ini adalah masalah besar. Bosmu Raja Hantu bahkan tidak takut dengan Sekte Daoles. Mengapa kamu begitu takut dengan Square Sky City? Pemimpin bandit itu tidak lagi ragu-ragu. Baiklah, ayo kita lakukan. Pada saat ini, kemunculan kapal harta karun layar hitam telah menarik perhatian para penggarap di Square Sky City. Penghalang pertahanan segera diaktifkan, dan seluruh kota terlindungi dengan ketat. Pertahanannya tidak buruk, tapi aku tidak tahu apakah itu bisa memblokir meriam Raja Hantu dari Sekte Raja Hantu. Monster tua Black Hair terkekeh. Bos Raja Hantu melambaikan tangannya, dan sebuah meriam hitam terbentang dari sisi kapal harta karun. Meriam itu panjangnya lebih dari 10 kaki, dan moncongnya adalah kepala hantu ganas dengan mulut terbuka. Itu tampak sangat menakutkan. Ledakan, ledakan, susunan meriam diaktifkan, dan suara menakutkan seperti lolongan hantu datang dari moncong meriam. Kemudian mereka menembakkan bola energi hitam yang menggelinding dan meraung menuju penghalang kota langit. Bola energi hitam menghantam penghalang dan meledak. Dampak yang mengejutkan mengguncang penghalang dan menghancurkannya lapis demi lapis. Teriakan hantu terdengar, dan kemudian kepala hantu yang tak terhitung jumlahnya terbang keluar dari asap yang mengepul. Mereka berbondong-bondong ke penghalang dan mulai menggerogotinya dengan gila-gilaan. Melihat adegan ini, monster tua Black Heart menyeringai puas. Ketika penghalang itu rusak, aku akan membantai seluruh Square Heaven City. Saat patua Heisin menyerang Square Sky City, di kedalaman kota Daoles, di bidang ruang waktu yang telah diubah oleh celah spasial, para ahli tak tertandingi dari berbagai kekuatan utama alam ilahi mendalam timur semuanya berkumpul di istana yang mempesona. Yang mulia musim semi musim gugur dari pavilion surga dan ratusan ahli tak tertandingi dari pavilion surga, beberapa di antaranya bahkan lebih kuat daripada yang mulia musim semi musim gugur, semuanya berkumpul di sini. Ada juga raksasa dari tiga sekte misterius tertinggi, sekte pedang Luo Xiao, dan kekuatan besar lainnya. Ada lebih dari seribu orang berkumpul di aula utama. Bagi sembilan surga terpilih, para raksasa ini telah datang ke wilayah terbengkalai surga sejak dini. Sekarang kompetisi elit telah dimulai, tokoh-tokoh penting dari alam ilahi suan timur ini semua memperhatikan perubahan dalam daftar pilihan surga. Dengan begitu banyak raksasa di sini, Master Sekte Daoles bagaikan seorang pelayan, memerintahkan para penggarap Sekte Daoles untuk melayani para raksasa dengan hati-hati. Banyak toko besar juga bertempur secara terbuka dan diam-diam. Murid besar manapun yang memiliki hasil luar biasa, itu akan segera menarik pujian dan sanjungan dari orang banyak. Mereka yang berkinerja buruk secara alami akan menarik cemoohan dan cemoohan dari para ahli dari kekuatan lawan. Aneh, mengapa nama Sufang tidak ada dalam daftar Ilahi pilihan surgawi? Sebuah pukulan besar tiba-tiba berbicara, segera menarik perhatian semua orang. Sebenarnya, penatua musim semi, musim gugur dan penatua Changsun telah lama memperhatikan hal ini dan diam-diam merasa senang. Sekarang setelah seseorang menunjukkannya, penatua musim semi-musim gugur berkata, ketika kita memasuki lembah darah, kita mungkin secara acak dipindahkan ke tempat yang lebih terpencil. Penatua Changsun mendengus. Tidak peduli seberapa terpencil tempatnya, pasti ada monster darah, bukan? Membunuh monster darah juga akan memberi Anda poin. Ditambah lagi, seribu tahun telah berlalu. Dia seharusnya berada di tempat yang ramai. Sepertinya rumor itu salah. Su Fang masih jauh dari murid Paviliun Surga dan tiga Sekte Misterius tertinggi. Alasan mengapa Su Fang mampu menghancurkan gerbang berbintang dan menghentikan invasi non-manusia adalah karena kekuatan eksternal. Di lembah darah, dia mengandalkan kekuatannya sendiri dan tidak bisa meminjam kekuatan eksternal. Su Fang secara alami menunjukkan warna aslinya. Saya pikir dia akan mampu bersinar dalam sembilan seleksi surgawi yang mendalam ini. Setidaknya, dia bukan siapa-siapa. Saya tidak mengharapkan hasil seperti itu. Itu benar-benar membuat orang menghela nafas dengan penyesalan. Para raksasa sedang berdiskusi dengan penuh semangat. Ketika Master Sekte Daoles mendengarnya, hatinya sangat tidak senang. Su Fang bangkit di daerah sunyi yang tertinggal di surga. Dia pernah memblokir pintu masuk Sekte Daoles dan memaksa Master Sekte Daoles untuk membunuh ahlinya. Sekarang, kekuatan domain surga semakin meluas. Reputasi Su Fang di wilayah terpencil yang tertinggal di surga jauh melampaui Master Sekte Daoles. Bagaimana mungkin dia tidak membenci dan khawatir? Performa Su Fang di kompetisi elit tidak diketahui. Tentu saja, Master Sekte Daoles sangat senang. Tiba-tiba, Cahaya ilahi Master Sekte Daoles berubah sedikit, dan kemudian dia segera meninggalkan istana. Dia mengeluarkan jimat rune dan mengirim pesan ke roh primordialnya. Apa masalahnya? Master Sekte, monster tua hati hitam memimpin Sekte Raja Hantu untuk menyerang kota langit persegi. Monster tua hati hitam, tubuh darmanya dihancurkan oleh Su Fang, dan kekuatannya menurun drastis. Sekarang dia punya nyali untuk menyerang Square Sky City milik Su Fang. Dan Sekte Raja Hantu itu, mereka selalu muncul dan menghilang secara misterius. Mereka tidak pernah bergerak jika mereka tidak percaya diri. Bagaimana mereka bisa begitu berani kali ini? Aku tidak tahu. Sekte Raja Hantu telah mengaktifkan Meriam Raja Hantu, dan para kultivator terbaik di Kota Langit Persegi semuanya telah memasuki Lembah Darah untuk berpartisipasi dalam kompetisi elit. Tidak banyak master sejati di kota ini. Saya memperkirakan itu akan segera dilanggar. Sekte master, apa yang harus saya lakukan? Perhatikan baik-baik, biarkan para petinggi sekte bergegas ke Square Sky City. Jika Sufang itu bahkan tidak bisa lulus kompetisi elit. Huff Ketika kota ini ditembus, kita akan langsung menghancurkan monster tua hati hitam dan para sekte Raja Hantu, dan telan kota langit persegi. Tanpa diduga, Master Sekte Daoles mempunyai ide untuk mengambil keuntungan dari konflik tersebut. Di dalam lembah darah. Saat ini, lembah darah penuh dengan pertempuran. Su Fang masih duduk bersila di dalam gua itu. Bekas tebasan pada pelindung darahnya menjadi lebih dalam. Pola Star of Slaughter yang terbentuk di Second Star of Slaughter City juga menjadi lebih jelas. Ada tiga tanda garis miring di sana. Alasan mengapa tubuh Dharma Setan Darah dapat meningkat begitu cepat adalah karena ramuan Setan Darah berpola perak yang telah disempurnakan Sufang. Namun, dia hanya bisa menyempurnakan ramuan Setan Darah berpola 6. Alasan utamanya adalah ketika Blood Demon Aura di lembah darah menjadi lebih kuat, kesulitan untuk memurnikan Blood Demon Elixir juga meningkat. Namun, kualitas dan efek Blood Demon Elixir juga berlipat ganda. Inilah sebabnya Sufang mampu membentuk tiga tanda garis miring pada bintang pembantaian kedua hanya dalam seribu tahun. Berdengung, berdengung. Kuali di dalam gua tiba-tiba bergetar. Asap berwarna darah dengan blood demon aura yang kuat dan bau obat muncul dari kuali. Tertarik dengan obat mujarab di dalam kuali, aura setan darah di dalam gua berputar mengelilingi kuali. Itu mendesing seperti suara dewa pembantaian. Ramuan setan darah sembilan pola akhirnya akan berhasil disempurnakan. Su Fang terkejut sekaligus gembira. Itu tidak mudah. Untuk menyempurnakan ramuan setan darah berpola sembilan, dia telah kehilangan banyak bahan dan menghancurkan banyak kuali. Setelah gagal berkali-kali, dia hampir menyerah. Dia tidak menyangka bahwa dia akhirnya akan berhasil kali ini. Su Fang segera mengeluarkan air utama ilahi dan menuangkannya ke dalam kuali untuk membersihkan ramuan setan darah. Dengan desisan, asap putih mengepul dari kuali. Kemudian, suan guang abu-abu perak yang berisi blood demon aura yang mengejutkan keluar dari kuali. Ia melewati bebatuan di bagian atas gua dan bergegas keluar gua. Lebih dari sepuluh ramuan terbang keluar dari kuali dan ditangkap oleh Su Fang dengan gelombang kekuatan ilahi. Dia melihat lebih dekat. Ramuan berwarna merah darah tampak seperti terbentuk dari darah. Mereka ditutupi dengan pola ilahi perak seolah-olah terbentuk secara alami. Ada total sembilan pola perak. Ramuan setan darah sembilan pola akhirnya berhasil disempurnakan. Merasakan aura iblis darah yang mengejutkan yang dilepaskan dari obat mujarab, bekas tebasan pada armor darah sufang bergetar. Kedua bintang pembantaian juga menampilkan suan guang abu-abu perak. Aura setan darah di dalam avatar setan darah juga bergerak. Kualitas ramuan setan darah sembilan pola yang disempurnakan sekarang sepuluh kali lebih tinggi dari sebelumnya. Su Fang sangat senang. Dia mengeluarkan ramuan berpola sembilan dan hendak memasukkannya ke dalam mulutnya untuk merasakan kekuatan obat dari ramuan berpola sembilan. Siapa tahu gelombang kill sebelas gelombang. Teriakan keras terdengar dari luar gua. Orang di dalam, cepat keluar dan serahkan harta karun dan token pilihan surga. Aku akan memberimu kesempatan untuk melarikan diri dari lembah darah. Su Fang mengangkat alisnya dan tidak punya pilihan selain menyingkirkan ramuan berpola sembilan. Su Fang dengan cepat mengembunkan topeng berwarna merah darah di wajahnya dan menutupi wajahnya. Kemudian, dia melewati formasi dan terbang keluar gua. Benar-benar ada seseorang yang bersembunyi di dalam. Nak, dengan patuh keluarkan harta yang baru saja kamu peroleh. Ada total tiga kultivator yang berada di alam Daolor. Pria parubaya berwajah persegi yang berbicara itu bahkan adalah ahli alam Daolor tingkat menengah. Namun, avatar setan darah mereka sangat biasa dan baru saja memadatkan pelindung darah. Jelas sekali, Ketiga kultivator ini tidak pernah memasuki lembah darah untuk menenangkan diri mereka di masa lalu, dan mereka baru saja memadatkan avatar iblis darah mereka selama babak penyisihan. Sepertinya keributan yang disebabkan oleh ramuan berpola sembilan saat dimurnikan telah menarik perhatian mereka, dan mereka mengira itu adalah harta karun yang memancarkan Suan Guang. Kakak senior, anak ini adalah jenderal pembantai darah ilahi bintang 2. Seorang kultivator gemuk di sebelah kiri melihat pola bintang pembantaian pada pelindung darah Sufang, dan tubuh gemuknya langsung bergetar. Kompetisi elit baru berlangsung selama lebih dari seribu tahun, jadi mustahil untuk mengolah avatar setan darah setinggi itu dalam waktu sesingkat itu. Satu-satunya kemungkinan adalah dia pernah marah di lembah darah di masa lalu. Kekuatan peserta seperti itu tentu saja luar biasa. Di masa lalu, tidak mungkin bagi kultivator biasa untuk lulus ujian platform pembantaian darah di kota pembantaian bintang. Selain itu, karena para kultivator ini memiliki avatar Blood Demon yang tangguh, kekuatan mereka di lembah darah biasanya jauh lebih tinggi daripada yang terlihat di permukaan. Mereka biasanya memiliki kekuatan yang luar biasa untuk melampaui wilayah mereka dan membunuh musuh-musuh mereka. Kultivator lain berkata, dia hanya berada di alam daolor tingkat atas, namun sebenarnya dia adalah jenderal pembantai darah Dewa Bintang 2. Dia mungkin adalah seorang jenius yang memiliki kekuatan besar. Jenius. Pria parubaya berwajah persegi menyapukan cahaya ilahi ke Sufang, dan matanya bersinar dengan ekspresi kejam. Aku sangat suka menyiksa dan membunuh para jenius dari kekuatan besar ini. Tidak hanya membunuh mereka sangat memuaskan, manfaatnya juga sangat melimpah. Bunuh dia. Sebuah pikiran muncul dari tengah alis pria parubaya itu, dan itu berubah menjadi suan guang kuning tanah. Itu langsung berubah menjadi medan gravitasi tebal dan kuat yang menyelimuti Su Fang di dalamnya. 2824 Di lembah darah, kekuatan avatar setan darah berlipat ganda, sedangkan kemampuan avatar lainnya sedikit ditekan. Avatar setan darah dari ketiga pembudidaya itu sangat biasa, jadi mereka tidak memanfaatkannya dan malah menyerang Su Fang dengan kemampuan lain. Bagaimanapun juga, mereka adalah Daolord. Meskipun kekuatan mereka ditekan, serangan mereka masih sangat mengejutkan. Lord biasa tidak akan bisa lolos dari tekanan ketika menghadapi serangan gabungan mereka. Sayangnya, mereka bertemu Su Fang. Tepat ketika mereka terbelenggu oleh medan gravitasi yang dilepaskan oleh pikiran pria parubaya berwajah persegi, aura avatar iblis darah Su Fang tiba-tiba menghilang, dan dua bintang jahat serta tanda pembantaian langsung menyembunyikan diri di dalam pelindung darah. Kemudian, Bang... Su Fang menyerang dengan tinjunya, dan aura pembantaian meledak dengan keras dan menghancurkan medan gravitasi yang membelenggu ruang. Su Fang mengeksekusi kekuatan ilahi iblis darah dengan pukulan ini, dan hal ini menyebabkan kekuatan avatar iblis darah melampaui Lord biasa dan mendekati puncak alam Lord atas. Aura pembantaian tersapu, dan itu tidak hanya menghancurkan medan gravitasi, pikiran yang dikeluarkan oleh pembudidaya lemak bahkan tidak punya waktu untuk meletus dengan kekuatan ilahi sebelum dicincang menjadi beberapa bagian oleh aura pembantaian. Suan Bao milik kultivator lainnya juga terlempar terbang. Bang! Bang! Aura pembantaian bagaikan gelombang yang menggelora saat menghantam ketiga petani tersebut. Mereka bertiga baru saja sempat mengaktifkan pertahanan mereka ketika keinginan pembantaian melanda Dao Hers mereka, menyebabkan Dao Hers mereka langsung runtuh. Setelah itu, pertahanan mereka hancur, dan tubuh mereka hancur berkeping-keping karena ledakan. Avatar-avatar yang tidak bisa dilepaskan tepat waktu semuanya terbunuh juga. Kekuatan avatar iblis darah milik Su Fang sangat mengerikan hingga membunuh tiga Daolord hanya dengan satu pukulan. Avatar setan darah memiliki dua bintang jahat, dan kekuatannya sungguh luar biasa. Jika aku mengolah tiga atau bahkan lebih bintang jahat, betapa mengejutkannya hal itu. Su Fang tidak menyangka kekuatan avatar setan darah begitu mengejutkan, dan dia langsung terkejut. Pada saat yang sama, hatinya dipenuhi dengan antisipasi. Jika dia bisa menjadi dewa pembantaian berdarah, dia berpikir bahwa dia akan mampu membunuh ahli tak tertandingi yang telah melampaui Daolord hanya dengan tubuh surgawi jahat darahnya. Dia bahkan mungkin bisa melawan ahli seperti Nenek Algojo. Namun, Sufang telah mengeluarkan cukup banyak energi untuk membunuh ketiga Daolord. Dia telah menggunakan hampir 30% kekuatan tubuh Dharma Kemarahan Darah. Bagian dalam tubuh Dharma Kemarahan Darah agak kosong. Setelah ketiga pembudidaya terbunuh, token pilihan surga mereka melayang di udara dan ditangkap oleh Sufang. Kemudian, Su Fang mengaktifkan medali pilihan surga dan melepaskan cahaya berdarah yang menyapu ketiga medali tersebut. Bas dengungan-dengungan. Keputusan pilihan surga bergetar. Su Fang menembus token pilihan surga dengan roh primordialnya dan dapat melihat bahwa poinnya mendekati 30.000. Membunuh tiga daolor dan mendapatkan 30.000 poin, hasil panen seperti itu sudah sangat luar biasa. Meskipun dia tidak bisa melihat peringkatnya melalui keputusan pilihan surga, Su Fang tahu betul bahwa 30.000 poin itu cukup banyak dia seharusnya bisa masuk sepuluh ribu teratas daftar pilihan surga. Namun, Su Fang tidak mempedulikannya sama sekali. Ini baru seribu tahun, masih banyak waktu, belum terlambat untuk merampok kontestan lain setelah mereka mengumpulkan cukup poin. Su Fang kembali ke gua tempat tinggalnya dan terus menyempurnakan pil sembilan pola. Pada saat yang sama, dia menelan pil kemarahan darah untuk mengolah tubuh Dharma kemarahan darah. Mari kita coba efek dari pil sembilan pola dulu. Su Fang segera mengeluarkan pil kemarahan darah sembilan pola yang baru saja dia sempurnakan dan menelannya. Pil itu meleleh begitu masuk ke mulutnya, berubah menjadi aura panas yang dengan cepat menyebar ke setiap bagian tubuh Dharma kemarahan darah. Setelah memanfaatkan kesempatan sejenak, aura Blood Fury yang menakjubkan muncul di tubuhnya. Pada saat yang sama, hal itu juga menyebabkan kekuatan di dalam tubuh Dharma kemarahan darah melonjak secara tidak disengaja. Surat wasiat pembunuh langsung menuju ke Istana Dao dan Hati Dao. Keinginan untuk jatuh ke dalam hirup pikuk pembantaian dengan cepat memenuhi keinginan Sufang. Bas dengungan-dengungan gelombang. Sebuah medali di tubuhnya tiba-tiba mengeluarkan suara. Ternyata medali pembantaian darah dipengaruhi oleh keinginan membunuh tersebut. Seolah-olah itu beresonansi dan bergetar di tubuhnya. Di saat yang sama, Su Fang juga memperoleh banyak informasi aneh dari surat wasiat pembunuh tersebut. Beberapa di antaranya tampak aneh dan misterius. Sebenarnya itu adalah hukum yang aneh. Su Fang tidak repot-repot menafsirkan informasi tersebut. Dia mendesak Dao untuk melepaskan cahaya tujuh warna untuk menghilangkan keinginan membunuh yang mencoba mengendalikannya. Kemudian Su Fang mengendalikan aura kemarahan darah yang melonjak di tubuhnya dan terus-menerus menyerang tubuh Dharma kemarahan darah, menyebabkannya terus-menerus bergetar dan hancur. Tanda pembantaian juga runtuh, kemudian dibangun kembali dan direformasi. Di bawah serangan berulang-ulang, 30% daya yang sebelumnya dikonsumsi dengan cepat pulih ke kondisi puncaknya. Terlebih lagi, badan Dharma kemarahan darah menjadi semakin mendalam. Tanda pembantaian dan bintang pembantaian juga menjadi lebih luas, dan aura pembunuh menjadi lebih murni dan agung. Sekitar setengah jam kemudian, membelanjakan. Dari bintang pembantaian kedua, aura pembunuh tiba-tiba menyembur keluar dan dengan cepat terkondensasi menjadi tanda pembantaian. Itu dengan cepat menyebar dari pola Star of Slaughter ke pelindung darah. Sebelum Su Fang terkejut, tiga tanda pembantaian lainnya lahir di bintang pembantaian. Dia tidak menyangka pil sembilan pola yang baru disempurnakan menjadi begitu kuat sehingga empat tanda pembantaian lahir dalam waktu sesingkat itu. Karena pil kemarahan darah berpola sembilan begitu kuat, tentu saja saya harus menyempurnakannya lebih banyak untuk meningkatkan kemampuan tubuh Dharma kemarahan darah sebanyak mungkin. Lalu, saya akan berburu para kontestan dan monster darah. Su Fang terus menetap di gua kediaman dengan gembira. Dia terus-menerus menyerang tubuh Dharma Kemarahan Darah dan menyempurnakan pil Kemarahan Darah berpola sembilan pada saat yang bersamaan. Pavilion Ilahi Yang Riang Di ruang dalam kamar pribadi. Tuan muda keluarga Pang, Pang Ye, tiba-tiba berseru, Su Fang, nama Su Fang telah muncul di daftar pilihan surgawi. Suosh, suosh, suosh. Tatapan semua orang langsung terfokus pada gulungan gambar di layar terang hanya sekitar 9.300. Dia bahkan tidak sebaik kejeniusan keluargaku, Suan Bagaimana dia bisa disebut kejeniusan Dong Suan yang tak tertandingi? Setelah melihat peringkat Su Fang dengan jelas, nenek moyang keluarga Chen dan keluarga Suan mendengus. Para ahli lain dari dunia mistis Huoluo menggelengkan kepala dan tersenyum. Nenek moyang keluarga Pang mengelus janggut putihnya dan terkekeh, artinya Su Fang sudah mulai menyerang. Dia baru saja membunuh para kontestan atau monster darah. Dia baru mulai menunjukkan kekuatannya. Lihat saja, peringkatnya akan naik dengan cepat. Para penggarap keluarga Pang lainnya juga merasa gembira. Semua orang menatap layar, memperhatikan perubahan peringkat Su Fang. Siapa yang tahu? Seiring berjalannya waktu, peringkat Su Fang tidak naik. Sebaliknya, ia jatuh terus-menerus hingga keluar dari daftar pilihan surgawi, dan tidak pernah muncul lagi. Nenek moyang keluarga Pang, Su Fang tampaknya tidak memiliki kekuatan magis apapun. Ada yang tidak beres, mungkin dia telah menggunakan seluruh kekuatannya, tetapi dia masih dikeluarkan dari daftar pilihan surgawi. Dia bahkan tidak sebaik kejeniusan dunia mistis Huoluo kita. Lelucon yang luar biasa. Nenek moyang keluarga Chen dan nenek moyang keluarga Suan saling bergema, mengejek dan mengejek Su Fang. Wajah nenek moyang keluarga Pang Muram. Dia sangat cemas. Dia tidak hanya mengkhawatirkan Su Fang, tetapi dia juga mengkhawatirkan nasib seluruh keluarga Pang. Jutaan penggarap dari wilayah kesunyian yang tertinggal surga dan dunia mistis lainnya dari wilayah ilahi mendalam timur berkumpul di aula di lantai pertama Paviliun ilahi riang. Su Fang dianggap sebagai penyelamat oleh para penggarap wilayah kesunyian yang tertinggal surga. Penampilannya di kompetisi elit secara alami menarik perhatian para penggarap wilayah kesunyian yang tertinggal surga. Namanya muncul di daftar pilihan surgawi dan kemudian menghilang tanpa jejak. Para penggarap wilayah kesunyian yang tertinggal surga sangat kecewa. Desahan kekecewaan memenuhi aula. Para penggarap dari dunia mistik lainnya mendengus dengan nada menghina. Akibatnya, para penggarap wilayah kesunyian yang tertinggal surga menjadi marah dan memulai perang kata-kata. Di kediaman gua kamar dagang, Suansin dan selusin ahli yang ditinggalkan Su Fang untuk melindunginya telah memperhatikan daftar pilihan surgawi di langit di atas kota Zongwu Dao sejak dimulainya kompetisi elit. Kill 11. Para ahli di bawah Su Fang merasa cemas dan khawatir tentang Su Fang. Namun, mata Suansin tenang dari awal sampai akhir. Itu karena Suansin tahu bahwa diamnya Su Fang seringkali diikuti oleh ledakan yang tidak terduga. Hal seperti itu sudah berkali-kali terjadi di alam semesta pancang. Dia sudah lama terbiasa dengan hal itu. Suansin tidak lagi memperhatikan daftar pilihan surgawi. Dia berpikir dalam hati, Su Fang pasti akan bangkit melawan langit lagi kali ini. Dia akan berkembang di wilayah ilahi dari dunia para dewa Jiuxuan. Meskipun dia tidak peduli dengan kesenjangan di antara kami, aku peduli. Saya harus bekerja lebih keras. Kota langit persegi. Meriam Raja Hantu terus-menerus membombardir penghalang itu, menghancurkannya selapis demi selapis. Seluruh Square Sky City tenggelam dalam guncangan hebat. Kepala hantu yang tak terhitung jumlahnya dengan gila-gilaan menggerogoti penghalang itu, membuatnya tampak seperti jaring besar yang telah digigit tikus. Ada lubang di mana-mana. Ledakan. Setelah lebih dari 10 tahun diserang, penghalang pertahanan Square Sky City akhirnya runtuh sepenuhnya. Monster tua hati hitam terkejut dan bahagia. Dia berteriak keras, kota ini hancur. Bunuh semua bawahan Sufang dan rampok semua harta benda Sufang. Para bandit di kapal harta karun layar hitam juga bersorak kegirangan. Tiba-tiba gelombang. Dari berbagai arah di Square Sky City, suan buang merah yang mempesona melesat keluar, membentuk pilar cahaya. Ada total 108 pilar cahaya, melepaskan kekuatan menakjubkan. Mereka terjalin dan dengan cepat terkondensasi menjadi penghalang yang sangat besar, menyelimuti Square Sky City lagi. Penghalang seperti itu 10 kali lebih kuat dari sebelumnya. Dari kota Wudao terdengar suara sombong dan sombong dari Master Arai, Master Zuo. Dengan tuan ini di sini, Square Sky City tidak bisa ditembus. Kalian tikus ingin menerobos Square Sky City. Aku akan memberimu sepuluh ribu tahun untuk menyerang. Mari kita lihat apakah Anda dapat menembus array pertahanan kota besar yang dibuat oleh Master ini. Monster tua hati hitam dan para bandit dari sekte Raja hantu semuanya tercengang, dan tawa mereka tiba-tiba berhenti. Serang! Tidak peduli seberapa kuat penghalang itu, ia akan mati. Cepat atau lambat ia akan hancur. Saya tidak percaya bahwa saya tidak dapat menghancurkan cangkang kura-kura ini. Monster tua hati hitam mengertakkan gigi dan memerintahkan para bandit dari sekte Raja Hantu untuk mengaktifkan meriam Raja Hantu lagi dan meluncurkan serangan yang lebih ganas ke Square Sky City. Lembah Darah Waktu berlalu, dan 3000 tahun berlalu. Setelah 3000 tahun hening di gua tempat Sufang bersembunyi, tiba-tiba terdengar suara lolongan panjang. Kemudian puncak gunung itu hancur, dan sesosok tubuh melonjak ke langit. Sufang akhirnya mengakhiri pengasingannya dan siap memulai pembunuhan besar-besaran. Seluruh tubuhnya, termasuk wajahnya, ditutupi oleh Blood Armor. Pada Blood Armor, tanda tebasan pada terjalin untuk membentuk penghalang yang kuat. Ada tiga bintang pembunuh di dada Blood Armor. Jenderal Pembunuh Darah Bintang 3. 2825. Setelah memadatkan tiga bintang pembunuh, pertahanan pelindung darah, serta niat membunuh dan niat membunuh yang dilepaskannya, menjadi lebih kuat. Selain itu, niat membunuh yang dikeluarkan oleh tiga bintang pembunuh dapat dengan mudah digunakan untuk menyerang dengan arai pedang pembunuh, yang menggandakan kekuatan avatar setan darah. Su Fang memperkirakan jika dia bertemu dengan tiga kultivator yang telah dia bunuh sebelumnya lagi, dia tidak perlu menggunakan kekuatan penuhnya. Dia bisa dengan mudah menekan mereka dengan arai pedang pembunuh. Ada keuntungan lain yang tidak terduga. Setelah meminum pil darah sembilan tanda, itu menyebabkan token pembunuh darah beresonansi, yang menggandakan kemampuan Su Fang untuk mengendalikan aura lembah darah. Dia juga memahami beberapa hukum samar lembah darah. Itu mungkin karena token pembunuh darah. Alasan lainnya adalah pil darah luar biasa yang dimurnikan Su Fang mengandung hukum dan sajak daois dari lembah darah. Setelah menelan pil sembilan tanda, itu menyebabkan token pembunuh darah beresonansi. Lembah darah adalah ruang waktu yang independen. Begitu dia menguasai hukum lembah darah, kekuatan avatar setan darah Su Fang secara alami akan mengalami transformasi kualitatif. Pembudidaya lain tentunya tidak memiliki kemampuan ini. Sayangnya, hukum yang disentuhnya sangat kabur, dan Su Fang tidak dapat memahaminya sepenuhnya. Sekarang setengah dari kompetisi elit telah berakhir. Saatnya bagi saya untuk menunjukkan kekuatan dan poin panen saya. Su Fang mengungkapkan senyuman yang mendominasi. Dia melepaskan aura darah dan menggabungkannya dengan aura lembah darah di angkasa. Kemudian, dia mempertahankan kondisi terbangnya dan perlahan-lahan terbang ke kedalaman lembah darah. Terbang di lembah darah, selain belenggu yang menakjubkan, dia juga akan diserang oleh monster darah dan peserta lainnya. Dia setara dengan target hidup. Para pembudidaya biasa lebih suka berjalan di tanah. Su Fang segera diserang dari tanah. Siapa? Siapa? Ci, ratusan lampu darah keluar dari tanah. Mereka adalah ratusan monster darah yang tampak seperti ular berwarna merah darah. Panjangnya hanya tiga kaki, tetapi kecepatannya sangat mencengangkan. Itu seperti sambaran petir berwarna merah darah yang dapat dengan mudah menembus pertahanan Suan Bao tingkat tinggi biasa. Terlalu lemah, kurasa aku tidak bisa mendapatkan banyak poin. Su Fang menggelengkan kepalanya dengan jijik. Kemudian, tanda pembunuhan pada pelindung darah muncul bersamaan, dan niat membunuh yang berisi niat membunuh yang luar biasa meletus. Membunuh. Niat membunuh yang luar biasa berubah menjadi sebuah angka. Meski agak kabur, itu mengungkapkan niat membunuh yang tak ada habisnya, seolah-olah dewa kematian telah turun. Berderit, berderit, berderit. Ketika ular darah merasakan niat membunuh yang dilepaskan oleh Su Fang, mereka sangat ketakutan sehingga mereka berhenti dan meringkuk menjadi bola. Ini adalah kekuatan tubuh Dharma Iblis Darah. Ketika dikultivasikan hingga tingkat tertentu, kehendak pembantaian yang dilepaskan dapat terbentuk, dan dapat menghalangi tubuh Dharma Iblis Darah Hati Dao serta para kultivator. Kill 11. Siapa? 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 Aura pembunuh menyapu, dan kemanapun ia melewatinya, ratusan ular darah semuanya dipotong-potong. Ular darah dengan cepat berubah menjadi roh jahat darah murni dan diserap oleh tubuh Dharma roh jahat darah Sufang. Sufang juga mengeluarkan token pilihan surga miliknya. Setelah mengaktifkannya, cahaya berdarah samar muncul dari aura darah mayat ular darah yang roboh dan jatuh ke dalam token pilihan surga. Meskipun ular darah ini sangat kuat, sayangnya, pengaruhnya terhadap Dharma kaya jahat darah Sufang hampir dapat diabaikan. Dia telah memperoleh cukup banyak poin. Su Fang memeriksa poinnya dan menemukan bahwa poinnya telah meningkat lebih dari 10.000 poin. Dengan kata lain, membunuh ular darah hanya memberinya sedikit lebih dari 100 poin. Kecepatan ini terlalu lambat, aku harus menemukan tempat di mana para peserta atau para iblis darah terkonsentrasi. Su Fang mengeluarkan token pembantaian darah dan menggabungkan pikirannya dengan itu. Kemudian, dia mengaktifkan token pembantaian darah dan menggunakan kehendak lembah darah untuk memproyeksikan kekuatan penginderaannya. Token pembantaian darah dapat meminjam sebagian kecil dari kehendak lembah darah, sehingga Indra Sufang hampir dapat mengabaikan belenggu lembah darah dan dengan mudah menutupi sebagian besar ruang lembah darah. Memiliki token pembantaian darah juga merupakan keuntungan besar bagi Su Fang di lembah darah. Aku tidak akan menyentuh murid-murid pavilion mendalam timur, tiga sekte misterius tertinggi, dan Ye Fei Bai untuk saat ini. Aku akan menggunakan iblis darah untuk segera meningkatkan tubuh dharma jahat darahku dan mengumpulkan poin. Setelah merasakannya beberapa saat, Su Fang terbang ke arah tertentu. Dengan kekuatan tubuh Dharma jahat darahnya saat ini, Su Fang yakin bahwa dia bisa membunuh ahli puncak Dao Lord dengan itu. Namun, Su Fang mengetahui keterbatasannya sendiri. Masih ada kesenjangan besar antara dia dan seorang jenius top seperti Dong Xuan Hui Huang, dan dia tidak memiliki kualifikasi untuk bersaing dengan mereka sekarang. Adapun Dong Xuan Jun, Ye Fei Bai, dan Ling Xing Chen, mereka seperti badut di mata Su Fang. Dia bisa menekannya jika dia bertemu dengan mereka, dan tidak perlu mencarinya secara khusus. Dia melewati pegunungan. Awan darah tebal yang terkondensasi dari Bloodfin ki melayang di langit, dan menutupi langit. Samar-samar orang bisa merasakan bahwa iblis darah yang sangat kuat tersembunyi di dalam diri mereka. Su Fang tidak berani gegabah. Dia praktis terbang dekat dengan tanah saat dia terbang melalui lembah di antara pegunungan. Tiba-tiba. Mendesis. Mendesis. Ruang di sekitarnya terbelenggu oleh kayu darah. Bahkan dengan keputusan pilihan surga, sulit untuk melarikan diri dari lembah darah. Sebenarnya ada Bloodfin dalam bentuk tanaman, dan mereka sangat kuat. Ruang lembah darah sungguh aneh, Su Fang terkejut. Mendesis! Mendesis! Formasi pedang pembantaian. Bagaimana mungkin Su Fang berani ceroboh saat menghadapi Bloodfin Ki yang begitu kuat? Dia mengaktifkan tubuh iblis darah dengan seluruh kekuatannya dan melepaskan pedang pembantaian Ki untuk menghancurkan desisan. Kemudian, pedang Ki terjalin dan membentuk formasi pedang yang menyapu sekeliling. Mendesis! 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 Aura tubuh iblis darah beredar dengan cara yang aneh di sepanjang tanda pembantaian pada armor darah. Mendesis, 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 mendesis. Begitu desisan itu muncul, ia langsung berubah menjadi lebih dari 300 helai pedang ki yang dengan cepat membentuk formasi pedang. Formasi pedang besar itu berputar dan menyerang desisan dengan liar. Mendesis, mendesis, mendesis. Mendesis, lampu pedang berwarna merah darah yang tak terhitung jumlahnya yang terkondensasi dari slaughter ki meletus. Niat pembantaian yang terkandung di dalamnya terkondensasi menjadi bayangan dewa pembantaian yang memberikan tekanan pada pohon iblis darah. Para iblis darah yang tersisa melihat bahwa situasinya buruk dan mereka dengan cepat mengebor ke dalam tanah. "Kamu ingin melarikan diri? Tidak begitu mudah." Su Fang mengungkapkan aura yang tinggi dan mematikan. "Mendesis, mendesis, 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 mendesis." Tanah dan bebatuan berwarna merah darah di tanah dengan cepat terkompresi dan terkondensasi di bawah tekanan gravitasi, dan berubah menjadi material yang lebih keras dari suan bau biasa. Mendesis. 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 Bloodfin ki meletus dari avatar Bloodfin Sufang dan dengan cepat menyatu ke ruang sekitarnya. Mendesis. 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 Ledakan. Su Fang menyerang dengan niat pembantaian yang tak terbatas dan keinginan tertinggi untuk membantai semua makhluk hidup, memicu badai pembantaian. Metode penggunaan kekuatan avatar iblis darah ini adalah sesuatu yang telah dipahami Su Fang dari Dong Xuan Jun di tahap pembantaian darah di kota Star Killer kedua. Avatar Bloodfin Su Fang sekarang lebih unggul daripada Dong Xuan Jun di masa lalu, dan serangan ini mengandung pemahaman Su Fang tentang hukum lembah darah, membuatnya seratus kali lebih kuat daripada serangan Dong Xuan Jun di tahap pembantaian darah. Semua iblis darah dalam jarak seribu kaki dari Su Fang benar-benar musnah. Beberapa Bloodfin yang tersisa menghilang menuju belenggu gravitasi tanah, dengan cepat menggali ke dalam tanah dan menghilang tanpa jejak. Sufang terhuyung, dan aura avatar iblis darah dengan cepat menjadi putus asa. Dia mengeluarkan token pilihan surga sambil dengan ceroboh menelan pil Bloodfin berpola 6 untuk memulihkan kekosongan avatar Bloodfin. Dia tidak tega menelan pil berpola 9. Pil berpola 9 jauh lebih efektif daripada pil berpola 6, tetapi pil tersebut terlalu sulit untuk disuling. Sufang telah memurnikan pil selama lebih dari 3000 tahun, namun dia hanya memurnikan sekitar 1000 pil iblis darah berpola 9. Dia harus menggunakannya dengan hemat. Kemampuan pemulihan pil berpola 6 juga mencengangkan. Setelah menelan lebih dari selusin pil berpola 6, mereka berubah menjadi darah Fin ki murni yang melonjak ke seluruh tubuhnya. Pada saat yang sama, mereka juga menyebabkan aura avatar iblis darah Sufang mendidih, dengan cepat memulihkan konsumsi avatar iblis darah. Pohon Bloodfin yang dibunuh Sufang berubah menjadi Bloodfin Ki yang diserap oleh avatar Bloodfin milik Sufang. Hal ini menyebabkan konsumsi avatar Bloodfin pulih dengan cepat, dan avatar tersebut juga tumbuh dengan kecepatan yang mencengangkan. Cahaya berdarah yang seratus kali lebih murni dan agung dari ular darah yang dia bunuh sebelumnya diserap oleh token pilihan surga. Su Fang merasakan token pilihan surga memanas. Terlihat bahwa poin yang diperolehnya kali ini sungguh mencengangkan. Pada saat yang sama, Su Fang terkejut saat mengetahui bahwa aura yang diserap menyebabkan token pembantaian darah bergetar sekali lagi. Di saat yang sama, Su Fang juga memperoleh beberapa informasi. Itu adalah hukum lembah darah. Su Fang memejamkan mata dan dengan hati-hati merenungkan hukum ini. Sedikit pemahaman muncul di hatinya. Tiba-tiba gelombang. Di sebelah bintang pembunuh ketiga pada pelindung darah, ada aura yang sepertinya siap meledak. Itu sebenarnya pertanda bahwa bintang pembunuh keempat akan segera lahir. Sayangnya, dampak aura tersebut jelas tidak mencukupi dan segera mereda. Jika dia ingin memadatkan bintang pembunuh keempat, itu jelas kurang. Dia menunggu token pilihan surga menjadi tenang. Su Fang juga selesai bermeditasi. Dia menemukan bahwa pemahamannya tentang hukum lembah darah menjadi lebih jelas, dan kemampuannya untuk mengendalikan hukum lembah darah juga meningkat beberapa kali lipat. Ternyata dengan membunuh monster darah ini, aku juga bisa memahami hukum lembah darah dari energi mereka, mari kita lihat berapa banyak poin yang aku peroleh kali ini. Dia menembus token pilihan surga dengan roh primordialnya. Saat melihat jumlah poin yang didapatnya, dia terkejut. 2826 Ada lebih dari seribu pohon bluetooth yang terbunuh sekarang, dan setiap bluetooth bernilai lebih dari 5000 poin. Dia telah memperoleh total lebih dari 6 juta poin. Itu adalah panen yang sangat besar. Namun, itu normal. Pohon-pohon Bluetooth ini jelas telah melahap banyak petani, sehingga mereka bermutasi dan menjadi lebih kuat. Mereka juga sangat sulit untuk dibunuh. Selain itu, ada begitu banyak pohon Bluetooth sehingga bahkan selusin ahli daulor tingkat atas akan kesulitan untuk melarikan diri jika mereka tidak memiliki kemampuan yang kuat atau suan bau. Sufang memiliki tubuh merah yang luar biasa, jadi tidak mudah baginya untuk membunuh pohon kayu darah ini. Dia telah menghabiskan banyak usaha, jadi wajar baginya untuk mendapatkan begitu banyak poin pada akhirnya. Selanjutnya, Su Fang duduk bersila di ngarai dan terus melahap pil vena perak untuk memulihkan tubuh merahnya. Pada saat yang sama, dia mulai memahami hukum lembah darah. Kota Tanpa Dao. Di aula utama jauh di dalam ruang dan waktu. Penatua tertinggi musim semi musim gugur, Penatua Agung Changsun dari tiga sekte misterius yang mulia, dan pembangkit tenaga listrik Dong Xuan lainnya tidak lagi memperhatikan daftar ilahi pilihan surgawi. Hampir separuh waktu kompetisi elit telah berlalu, dan peringkat daftar ilahi pilihan surgawi pada dasarnya telah stabil. Pembangkit tenaga listrik ini secara alami tidak memperhatikan apapun. Biasanya sangat sulit bagi para ahli untuk berkumpul. Sekarang setelah mereka berkumpul, mereka tentu ingin bertukar pengalaman dalam berkultivasi atau berteman dengan pembangkit tenaga listrik lainnya. Tiba-tiba, salah satu pembangkit tenaga listrik tiba-tiba berseru, Hei, Su Fang akhirnya memasuki daftar ilahi pilihan surgawi lagi. Semua tokoh dikdaya menoleh, tatapan mereka menembus istana dan penghalang ruang dan waktu untuk melihat daftar ilahi pilihan surgawi di langit di atas kota Daoles. Menjelang akhir daftar ilahi pilihan surgawi, nama Su Fang muncul dan tampaknya peringkatnya sekitar 9000. Harganya hanya sekitar 9000. Kill 11. Mungkin sama seperti sebelumnya, kali ini itu hanya sekejap saja. Dia akan segera keluar dari daftar dewa pilihan surgawi. Hampir separuh waktu untuk kompetisi elit telah berlalu. Setelah eliminasi, Kontestan dan monster darah yang tersisa memiliki kekuatan yang luar biasa. Bagaimana bisa begitu mudah untuk mendapatkan lebih banyak poin dan mendapatkan peringkat yang lebih tinggi di daftar ilahi pilihan surgawi? Beberapa pembangkit tenaga listrik mengejek ketika mereka melihat peringkat Su Fang di daftar ilahi pilihan surgawi, dan kemudian mereka berhenti memperhatikannya. Hei, itu berubah. Peringkat Su Fang berubah lagi. Setelah nama Su Fang menghilang di daftar ilahi pilihan surgawi, nama itu dengan cepat memadat lagi, dan jumlahnya meningkat menjadi lebih dari 6.000. Itu belum berakhir. Setelah beberapa saat, peringkatnya berubah lagi dan lagi. Ia meningkat dengan cepat dari lebih dari 6000 menjadi lebih dari 700 sebelum berhenti bergerak. Dari lebih dari 9000 menjadi lebih dari 1000 dalam sekejap, peningkatan sebesar itu mengejutkan dan mengejutkan semua orang besar. Su Fang pasti baru saja membunuh banyak monster darah atau kontestan. Itu sebabnya dia mendapat lebih dari 6 juta poin dan peringkatnya naik begitu cepat. Sepertinya aku meremehkan anak ini. Dia memang punya beberapa trik. Huh, peringkatnya hanya sekitar 700. Dibandingkan dengan para jenius dari Paviliun Langit Mendalam Timur, tiga sekte misterius tertinggi, dan faksi lainnya, poin dan peringkatnya masih sangat jauh. Dia hampir tidak bisa dianggap luar biasa. Itu benar, seharusnya tidak menjadi masalah bagi Su Fang untuk memasuki final. Namun, dia masih jauh dari mampu mewakili alam ilahi mendalam timur kita dan bersaing dengan para jenius lainnya. Banyak Taipan yang terkejut, dan mulai berdiskusi dengan penuh semangat. Mereka tidak menganggap serius Su Fang. Pemimpin Sekte Daoles diam-diam meninggalkan aula dan mengeluarkan jimat untuk menyampaikan pesannya, utusan Fan, bagaimana situasi di Square Heaven City. Selama bertahun-tahun, dia sibuk melayani orang-orang penting dari berbagai faksi Dong Xuan dan telah melupakan kota Square Heaven. Sekarang setelah dia melihat peningkatan pesat Su Fang dalam daftar ilahi pilihan surgawi, dia teringat akan serangan monster tua yang tidak bermoral dan Sekte Raja Hantu di Square Heaven City. Suara utusan Fan segera terdengar dari jimat itu, monster tua yang tidak bermoral dan sekte Raja Hantu telah menyerang kota Square Heaven selama lebih dari 3.000 tahun, tetapi mereka masih tidak dapat menembus pertahanan kota. Pemimpin sekte Daoles terkejut, 3.000 tahun dan mereka masih belum bisa menembus pertahanan Square Heaven City. Apakah monster tua yang tidak bermoral dan sekte Raja Hantu adalah sekelompok orang yang tidak berguna? Serangan monster tua dan sekte Raja Hantu yang tidak bermoral sangat mengejutkan. Mereka bahkan mengaktifkan meriam Raja Hantu, tetapi formasi pertahanan kota surga persegi terlalu mengejutkan. Energi yang digunakan untuk mempertahankan formasi sepertinya tidak ada habisnya, dan ada master formasi yang terus-menerus memperbaiki formasi tersebut. Formasi monster tua yang tidak bermoral dan sekte Raja Hantu tidak dapat menembus pertahanan kota. Sepertinya yang terkenal ini, monster tua yang tidak bermoral dan sekte Raja Hantu telah meremehkan kemampuan Square Heaven City secara keseluruhan. Perhatikan baik-baik, setelah Square Heaven City ditembus, bersiaplah untuk menyelamatkan kapan saja. Menyelamatkan, pemimpin sekte, bukankah Anda mengatakan ingin mendapat manfaatnya? Waktu telah berubah, tetaplah berhubungan dengan orang terkenal ini setiap saat. Pemimpin sekte Daoles mengakhiri pembicaraannya dengan utusan Fan dan mengangkat kepalanya untuk melihat daftar Dewa Pilihan Surgawi di udara. Matanya dipenuhi ketakutan. Pavilion ilahi yang riang. Di aula di lantai pertama, saat peringkat Sufang berubah berulang kali, seluruh aula terbakar. Akhirnya, peringkat Sufang ditetapkan lebih dari 700, dan aula juga mendidih. Para penggarap dari daerah terpencil yang tertinggal di surga secara alami sangat gembira. Para penggarap dunia mistik lain yang pernah mengejek dan mengejek Su Fang sebelumnya tidak bisa berkata-kata dan menundukkan kepala untuk minum anggur. Di kamar pribadi di lantai dua, nenek moyang lama klan Pang menyapu kabut dari sebelumnya, dan wajah lamanya bermekaran dengan cahaya merah. Su Fang adalah kunpeng yang menjelajahi kekacauan. Cepat atau lambat, dia akan terbang ke langit. Lucu sekali burung pipit dan burung gagak itu terus berkicau. Lucu sekali. Nenek moyang klan Chen dan leluhur klan Suan tidak terlihat baik. Kata-kata yang mengejek Su Fang sebelumnya seperti tamparan keras di wajah lama mereka, dan mereka merasakan sensasi terbakar. Klan Chen dan klan Suan masing-masing memiliki seorang jenius yang terdaftar dalam daftar ilahi pilihan surgawi. Namun, peringkat mereka jauh di bawah Su Fang. Terlebih lagi, peringkat Su Fang telah meningkat pesat dalam satu waktu. Siapa yang bisa memastikan seberapa tinggi peringkatnya akan melonjak di lain waktu? Nona Pang, Pang Ye, dan para penggarap klan Pang lainnya menghela napas panjang lega. Saat ini, mereka semua bersemangat. Klan lain dari dunia mistik Luo Api tidak memiliki permusuhan besar dengan klan Pang sebelumnya. Sekarang peringkat Sufang telah memasuki seribu teratas, mereka semua tergoda. Namun, karena klan Chen dan klan Suan, para kultivator ini tidak berani berhubungan langsung dengan klan Pang. Mereka diam-diam mengirimkan suara naschen spirit mereka untuk berkomunikasi dengan leluhur lama klan Pang dan para penggarap klan Pang lainnya. Su Fang tinggal di ngarai selama sekitar 100 tahun. Dengan bantuan pil jahat darah dan aura jahat darah murni yang diperolehnya dari membunuh Suemu, avatar jahat darahnya tidak hanya pulih ke kondisi puncaknya, namun bintang pembunuh keempat di armor darahnya juga akan berhasil dilahirkan. Su Fang memproyeksikan kekuatan penginderaannya, lalu terbang ke udara menuju tempat di mana aura para kultivator terkonsentrasi. Dia sampai di suatu daerah yang penuh dengan bebatuan. Daerah ini mencakup area seluas seribu mil. Batuan berwarna darah menusuk ke tanah seperti pedang ada di mana-mana, membentuk hutan batu. Tatapan Su Fang menyapu bebatuan di tanah. Sudut mulutnya membentuk senyuman, lalu dia mendarat di tanah dan berjalan menuju bebatuan. Hutan batu terlihat berantakan, tapi sebenarnya itu adalah barisan pembunuhan yang sangat besar. Jika seseorang terbang di udara, mereka akan terbunuh oleh kekuatan suci arai tersebut. Tidak mungkin hutan batu seperti itu terbentuk secara alami di lembah darah. Jelas sekali, seseorang sengaja menciptakannya untuk memburu para peserta dan monster darah. Dengan pencapaian Sufang dalam formasi susunan, bagaimana mungkin dia tidak bisa memahaminya? Begitu dia memasuki hutan batu, dunia darah muncul di hadapannya, seolah-olah dia memasuki ruang ilusi dari kenyataan. Susunan ini yang dibuat dengan bantuan lingkungan lembah darah sangat kuat. Tampaknya susunan ini dibuat oleh master susunan dari sekte mistik. Namun, jika kamu ingin menggunakan susunan ini untuk membunuhku, Su Fang, itu adalah benar-benar lelucon. Bibir Su Fang membentuk senyuman dingin saat dia melangkah maju di ruang berwarna darah. Lebih dari selusin sosok berkumpul di sekitar Su Fang. Su Fang tidak dapat merasakannya karena kekuatan suci susunan itu, tetapi mereka dapat dengan jelas melihat setiap gerakan Su Fang dengan bantuan kekuatan suci susunan itu. Hati-hati, anak ini adalah Jenderal Ilahi Bintang 3. Bahkan para jenius dari pavilion surga hanya bisa dibantai oleh kita setelah jatuh ke dalam perangkap sekolah pedang tirani kita. Sejak kami menangkap master formasi dari sekte mistik dan menciptakan formasi pembantaian darah di sini, kami telah membantai lebih dari 100 ahli, dan bahkan ada daulor puncak di antara mereka. Anak ini hanya berada di alam Daolor tingkat menengah, jadi bukankah begitu? Bukankah membunuhnya semudah menyembelih ayam? Lebih dari selusin petani berbicara secara rahasia. Wajah mereka dipenuhi senyuman buas dan mata mereka dipenuhi dengan niat membunuh yang ganas. Membunuh. Lebih dari selusin pembudidaya seperti serigala lapar yang bersembunyi di kegelapan. Mereka melepaskan pikiran mereka dari barisan dan menerkam ke arah Sufang. Lebih dari selusin pikiran berubah menjadi lebih dari selusin lampu pedang yang dipenuhi dengan niat membunuh yang dahsyat. Mereka terjalin untuk membentuk susunan pedang kuat yang akan menggiling Su Fang menjadi bubuk. Sosok Su Fang melintas dan tiba-tiba menghilang dari barisan tanpa jejak. Serangan susunan pedang meleset dan membombardir susunan itu, mengguncang dan mencabik-cabiknya. Sial, kenapa anak itu menghilang? Dia tidak menghilang, tapi dia bersembunyi di dalam arai. Anak itu pastilah seorang master arai juga. Para pembudidaya itu tidak bisa merasakan keberadaan Su Fang dan langsung terkejut. Saat ini, ledakan, ledakan! Ledakan, batuan berwarna darah itu hancur satu demi satu, dan susunannya hancur lapis demi lapis. Pada akhirnya, ia runtuh dengan ledakan keras dan memperlihatkan pemandangan sebenarnya dari hutan batu tersebut. Para penggarap sekolah pedang Tyrant terkejut dan menyadari bahwa mereka telah menghadapi lawan yang tangguh. Ya, mereka yakin dengan jumlah mereka dan kekuatan mereka luar biasa. Salah satunya adalah Dao Master tingkat atas, tiga di antaranya adalah Dao Lord tingkat menengah dan bawah, dan sisanya adalah Dao Lord tingkat atas. Bagaimanapun, Su Fang hanyalah satu orang. Meskipun susunannya rusak, mereka tidak berniat mengaktifkan token pilihan surga mereka untuk melarikan diri. Sebaliknya, mereka semua menyerang Su Fang. Akankah penindasan? Su Fang melepaskan kehendak pembantaiannya, dan bayangan dewa pembunuh perlahan bangkit. Gelombang kekuatan yang menindas melonjak ke depan dengan momentum yang menghancurkan. Walaupun para kultivator itu luar biasa kuatnya, namun hati dao mereka gemetar karena kehendak pembantaian yang kuat, dan mereka bahkan tidak bisa mengumpulkan pikiran mereka. Pada saat ini, Arai pedang pembantaian Sufang dengan cepat mengembun dan langsung menyelimuti para penggarap sekolah pedang Tyrant. Siapa? Siapa? Ci, pedang Ki meletus, dan para Daulor itu segera terbunuh. Ketiga Daulor hanya bertahan selama selusin napas sebelum mereka ditelan oleh susunan pedang. 2827 Kekuatanmu luar biasa. Kamu jelas bukan siapa-siapa. Aku penasaran dari mana asalmu dan dari mana asalmu. Saya seorang kultivator sekolah pedang Tyrant. Sekolah ini juga merupakan kekuatan yang kuat di domain ilahi Suan Timur. Jika kamu membunuhku, kamu akan melawan sekolah pedang Tyran. Itu tidak baik untuk masa depanmu. Mengapa kamu tidak membiarkanku pergi dan berpura-pura tidak terjadi apa-apa? Ahli Daolor tingkat atas yang tersisa berjuang untuk mempertahankan formasi pedang saat dia mengancam Su Fang. Sekolah Pedang Tyran Su Fang pernah mendengar tentang sekolah ini. Itu memang merupakan kekuatan yang sangat kuat di wilayah ilahi Suan Timur yang mengendalikan puluhan dunia mistis. Kekuatan ini lebih lemah dibandingkan tiga sekte mistik tertinggi dan sekolah pedang Luo Xiao, namun kekuatan tersebut masih merupakan kekuatan kelas 1 di Dongsuan. Para kultivator di sekolah paling ahli dalam menggunakan pedang. Namun, Su Fang bahkan tidak takut pada murid pavilion surga, apalagi sekolah pedang Tyrant. Kemudian, dia mencibir dengan nada menghina, jika aku tidak cukup kuat, aku akan mati dalam formasimu. Pernahkah kamu berpikir untuk melepaskanku? Pakar itu mengertakkan gigi dan berteriak, sepertinya kamu benar-benar berencana membunuhku. The Tyrant's Blade Marquis adalah jenius tak tertandingi dari Tyrant's Blade School. Dia juga seorang jenius tiada taraf yang namanya mengguncang Dong Xuan. Dia tidak jauh sekarang. Aku hanya perlu menghancurkan jimat itu dan adik junior Markis akan tiba dalam sekejap. Kalau begitu, kamu tidak akan bisa lolos dari kematian. Markis dari pedang tiran. Jenius lainnya. Dia berada di ketinggian yang sama dengan Dong Xuan Jun. Kekuatannya sedikit lebih rendah dari Dong Xuan Jun, tapi dia juga seorang jenius yang kuat. Markis of the Tyrant's Blade pasti sudah mengumpulkan banyak poin, kan? Su Fang tiba-tiba bertanya. Pakar itu berkata dengan bangga, Huff, sejak awal kompetisi elit, saudara junior Markis dari pedang Tyrant telah membunuh setidaknya 800 kultivator, bahkan 1000. Ada juga banyak ahli di antara mereka yang telah membunuh banyak darah mutasi yang kuat. Monster, poinnya saat ini setidaknya berada dalam 100 teratas. Mengapa kamu bertanya? 100 teratas. Dengan begitu banyak poin, Anda memenuhi syarat untuk saya serang. Su Fang tersenyum mendominasi saat dia mendesak formasi pedang untuk menghancurkan ahli sekolah pedang Tyrant. Nak, Adik laki-laki Markis dari pedang Tyrant tidak akan pernah membiarkanmu pergi jika kamu ingin membunuhku. Pakar sekolah pedang Tyrant terkejut sekaligus marah. Dia mengeluarkan jimat rune dan menghancurkannya. Kemudian, sebelum formasi pedang bisa menghancurkannya, dia mengaktifkan token pilihan surga. Gelombang kekuatan ilahi tata ruang menyelimuti ahli itu, dan kemudian dia tersapu dari formasi pedang dan menghilang tanpa jejak. Dekrit pilihan langitnya masih tetap berlaku. Dalam kompetisi elit, seseorang dapat mengaktifkan token pilihan surga dan meninggalkan ruang lembah darah. Namun melakukan hal itu sama saja dengan melepaskan hak untuk berpartisipasi dan menyerahkan token pilihan surga. Di lembah darah, jika seseorang benar-benar ingin membunuh seorang kontestan, mereka tidak akan memberikan kesempatan kepada pihak lain untuk mengaktifkan token pilihan surga mereka. Ada juga banyak monster darah kuat yang memiliki kemampuan untuk menutup ruang lembah darah, menyebabkan token pilihan surga para kontestan kehilangan efeknya, mengakibatkan kematian banyak kontestan. Dengan tubuh Dharma iblis darah Sufang saat ini, hampir tidak ada kesempatan baginya untuk mengaktifkan token pilihan surga untuk membunuh kultivator sekolah pedang tirani ini. Namun, Su Fang menyelamatkan nyawanya karena dia telah menarik seseorang untuk mengantarkan makanan kepadanya. Su Fang mengeluarkan token pilihan surga dan menjarah poin dari selusin kultivator yang telah dia bunuh. Selusin penggarap sekolah pedang tirani ini telah menggunakan arai pembunuh darah untuk membunuh banyak kontestan, jadi poin mereka cukup melimpah. Su Fang telah memperoleh lebih dari 500 ribu poin dari mereka. Peringkat Sufang telah meningkat lebih dari 20 peringkat di daftar pilihan surga, dan dia akan menembus peringkat ke-700. Saya harap Tyron Blade Marquis tidak terlalu mengecewakan saya dan benar-benar akan masuk peringkat 100 teratas. Sufang duduk bersila di hutan batu, menelan pil Bloodfin untuk pulih sambil menunggu kedatangan Tyron Blade Marquis. Satu jam kemudian, suara gemuruh terdengar dari jauh. Sufang menoleh dan melihat sosok menyapu langit berwarna darah, menerobos belenggu ruang lembah darah. Tubuhnya bergesekan dengan Blood Fin di sekitarnya, menciptakan serangkaian ledakan sonik. Tubuhnya terbakar api berwarna darah, terlihat sangat mengejutkan. Ledakan. Setelah belasan napas, sosok itu terbang ke langit di atas hutan batu, lalu langsung mendarat di hutan batu. Begitu dia mendarat, aura dahsyat yang dahsyat dari benturan tersebut menghancurkan hamparan luas hutan batu di sekitarnya. Itu adalah seorang pemuda botak dengan sosok tegap dan tegap. Dia seperti seekor cita, dan matanya berkedip-kedip dengan cahaya yang tajam dan mendominasi. Baju besi berwarna merah darah yang dia kenakan telah menyatu dengan daging dan darahnya, dan ditutupi dengan bekas pembantaian. Anehnya, itu adalah diagram pembantaian bintang 5. Kultivasi orang ini tidak terlalu mengejutkan, dan dia hanya berada di alam daolor tingkat rendah. Namun, auranya bahkan lebih hebat daripada kultivator di alam daolor tingkat atas dari sekolah Tyrant Blade. Markis Pedang Tiran Kaulah yang membunuh sesama muridku. Cahaya ilahi pemuda botak itu menyapu Sufang dan sekitarnya saat dia berbicara dengan acuh tak acuh. Suaranya bagaikan sebilah pedang berharga yang terhunus, dan terdengar nyaring. Su Fang mengangguk dengan jujur dan berkata, Ya, mereka mengatur arah pembunuh darah dengan tujuan membunuhku. Pada akhirnya, aku membunuh tiga belas dari mereka dan melepaskan satu. Tahukah kamu bahwa mereka adalah sesama muridku? Ya, kultivator dengan kekuatan terkuat dari sekolah pedang Tyrant memberitahuku tentang hal itu. Nada bicara pemuda botak itu menjadi mengerikan. Karena kamu tahu bahwa mereka adalah sesama muridku, maka kamu masih berani membunuh mereka. Su Fang sangat santai, dan dia tersenyum cerah. Kenapa aku tidak berani? Bukan hanya mereka, tapi bahkan kamu, aku akan membunuh tanpa ragu-ragu. Jika kamu menyerahkan token pilihan surga sekarang dan meninggalkan lembah darah, maka aku bisa melepaskanmu. Jika tidak, kamu akan menjadi kultivator ke-14 dari sekolah pedang Tyrant yang mati di tanganku. Markis Tyrant Blade tertawa liar. Sombong, ini pertama kalinya aku melihat orang yang sombong. Aku melawan jenius tak tertandingi dari pavilion mendalam timur, Dong Xuan Jun, dan bahkan dia tidak bisa melakukan apapun padaku dan membiarkanku melarikan diri tanpa cedera. Dasar orang sombong, kamu sebenarnya ingin menindasku. Su Fang mendengus dengan nada menghina. Dong Xuan Jun, dia hanyalah seseorang yang kalah dariku. Apa yang bisa dipamerkan dari kemampuan melarikan diri tanpa cedera darinya? Keterkejutan muncul di mata Tyrant Blade Marquis saat dia mengamati Su Fang dengan tatapan tajam. Dia menyadari bahwa Su Fang hanyalah daulor tingkat atas, dan dia bahkan belum mencapai puncaknya. Satu-satunya hal yang diawaspadai adalah avatar kemarahan darah Sufang. Jarang sekali Daolor tingkat atas memiliki avatar Blood Fury setingkat prajurit pembantai Dewa Bintang 3. Membual tak tahu malu, mari kita lihat betapa sombongnya kamu setelah aku memenggal kepalamu. Tyrant Blade Marquis berteriak dengan dingin, dan aura mendominasi yang tak tertandingi melesat ke langit. Bersama dengan aura pembunuhnya yang dingin, pikirannya, dan kemauannya, mereka berubah menjadi pedang besar berwarna merah darah yang panjangnya ratusan meter. Membelanjakan, Pedang itu menebas ke arah Sufang, membuat Sufang merasa seolah-olah sedang menghadapi dunia cahaya pedang yang tak ada habisnya. Kehendak yang tajam dan mendominasi langsung menyelimuti Sufang, ingin membelah hati dan jiwa Dao-nya menjadi dua. Tyrant Blade Marquis telah menggabungkan Dao of Sabre dengan Avatar Blood Fury dalam serangan ini. Itu mendominasi dan tajam, melampaui batas alam Dao Lord. Luar biasa, memang benar seorang jenius yang bisa bertarung dengan Dong Xuan Jun. Namun, kau masih belum memenuhi syarat untuk bertarung denganku, Su Fang. Su Fang meninju, dan aura avatar kemarahan darah langsung berubah menjadi ketiadaan. Kemudian, aura meninggalkan segalanya dan membunuh segalanya meledak dengan suara keras. Su Fang telah meninggalkan segalanya tentang avatar kemarahan darah dalam pukulan ini. Kekuatan, kemauan, hukum lembah darah, dan saja pembantaian dao semuanya terkondensasi dalam serangan ini, mendorong avatar kemarahan darah hingga batasnya. Kekuatannya sangat menakutkan. Bayangan Dewa Pembantaian membubung ke langit, dan tekanan mengerikan dari kehendak pembantaian melemahkan aura mendominasi dan aura pembunuh dari pedang besar itu. Kemudian, aura kekerasan dan pembunuhan yang muncul dari pukulan Sufang bertabrakan dengan pedang besar itu, menghancurkannya menjadi beberapa bagian. Hutan batu di tanah juga berubah menjadi debu karena kekuatan pukulan Sufang. Sangat kuat, bagaimana jenderal ilahi pembantaian darah bintang tiga bisa meledak dengan kekuatan yang begitu mengejutkan. Itu, itu adalah metode serangan yang hanya bisa digunakan oleh pengawal ilahi kemarahan darah yang dilatih oleh Paviliun surga. Cahaya ilahi Markis Badau berubah seketika, dan dia dengan cepat menarik avatar kemarahan darah. Sinar cahaya pedang dilepaskan dari tubuhnya, dan mengembun menjadi lapisan bayangan pedang di depannya. Kemudian, ratusan pikiran melesat keluar dan menyatu ke dalam bayangan pedang, membentuk lapisan bilah pedang tajam untuk membentuk pertahanan. Ledakan. Serangan Sufang menabrak pertahanan Markis Badau dan dihancurkan oleh bilah pedang yang tajam. Lapisan bila pedang juga hancur akibat benturan tersebut. Markis Badao memuntahkan darah akibat benturan tersebut, dan Dao hartnya hampir hancur. Namun, dia berhasil bertahan dari serangan Sufang yang telah meninggalkan Avatar Blood Fury. Astaga, Sufang mengangkat lengan kanannya yang segera berubah menjadi sulur darah dan melesat ke arah Markis Badao. "Bloodfin yang menusuk langit, kamu ingin menerobos pertahananku hanya dengan Bloodfin yang menusuk langit?" Markis Badao tampak menghina. Namun, pada saat berikutnya, Markis Badao memperlihatkan ekspresi ngeri. Pohon anggur darah terkoyak oleh cahaya pedang yang dilepaskan oleh Markis Badao, tapi itu berubah menjadi benang darah yang tak terhitung jumlahnya yang menembus pertahanan Markis Badao dan meresap ke dalam tubuhnya. Kemudian, mereka mulai menyebar secara liar ke dalam dagingnya, Istana Dao, dan Avatar. Ini bukanlah Bloodfin yang menusuk langit seperti yang dipikirkan Markis Badao, tapi Blood King Fin yang menusuk langit. Istana Dao Markis Badao ditembus oleh benang darah, dan sekarang bahkan Avatarnya tidak dapat melarikan diri. Dia hanya bisa menyaksikan kehidupan dan kultivasinya di lahap. Siapa kamu? Beritahu aku sebelum aku mati. Markis Badao menatap Su Fang dan bertanya dengan putus asa. Su Fang, kill 11. Masker darah di wajah Su Fang dengan cepat menyusut, memperlihatkan penampilan aslinya. Su Fang, aku tidak menyangka bahwa aku, Markis Badao, akan mati di tangan Su Fang. Aku buta, dan kematianku bukannya tidak adil, Markis Badao tersenyum sedih, lalu suaranya tiba-tiba berhenti. Auranya dengan cepat layu, dan tubuhnya menjadi layu seperti pohon yang layu. Seorang jenius yang kuat yang membunuh ribuan kontestan di kompetisi elit masih mati di tangan Sufang. Bukan hanya poinnya, tapi nyawa dan kultivasinya semuanya diambil oleh Sufang. Membelanjakan. Blood King Finn melahap avatar Blood Finn milik Markis Badao, dan kemudian dipindahkan ke avatar Blood Finn milik Sufang. Sufang menggunakan metode penanaman mental yang diberikan Daozu kepadanya untuk melahap avatar iblis darah milik kultivator lain dan bergabung dengan aura iblis darah milik Markis Badao. Setelah sebagian kecil fusi, avatar iblis darah Sufang yang kosong dengan cepat pulih ke kondisi puncaknya. Lima menit kemudian, bekas tebasan pada pelindung darah bergetar, dan kemudian aura pembunuh melonjak. Bintang pembunuh dengan cepat mengembun di pelindung darah. Jenderal pembunuh darah bintang 4. Su Fang awalnya berada dalam kondisi di mana bintang pembunuh keempat akan segera lahir. Markis Badao adalah jenderal pembunuh darah bintang 5. Setelah dimangsa oleh Su Fang, Su Fang akhirnya berhasil melahirkan bintang pembunuh. Ini berarti avatar iblis darah Sufang telah mencapai level lain. 2828 Avatar setan darah Sufang memiliki 81 tanda pembantaian, jadi itu lebih mendalam daripada avatar setan darah milik kultivator lainnya. Markis Tyrant Sabre adalah jenderal pembantaian ilahi bintang 5. Sufang telah melahap lebih dari separuh avatar iblis darah Markis Tyrant Sabre dengan bantuan tanaman merambat darah penusuk surga, yang memungkinkan avatar iblis darah Sufang memulihkan dan memadatkan bintang pembantaian keempat. Ini menunjukkan betapa mendalamnya avatar setan darah Su Fang dan betapa sulitnya untuk memperbaikinya. Lanjutkan melahap. Tubuh Dharma Iblis Darah melahirkan bintang pembunuh keempat, yang menghilangkan banyak momentum tubuh Dharma Iblis Darah Su Fang. Su Fang terus melahap tubuh Dharma Iblis Darah dari Markis Sabertiran. Pada saat yang sama, dia terus menerus melahap vitalitas dan kultivasi Markis Tyrant Sabre melalui tanaman merambat darah penusuk surga, menyebabkan vitalitas dan kultivasi Su Fang meroket dengan kecepatan yang mengejutkan. Poin Markis Tyrant Sabre mungkin tidak akan mengecewakanku. Sufang dipenuhi dengan antisipasi dan hendak mengambil token pilihan surga milik Markis Tyrant Sabre. Tiba-tiba, sebuah pikiran muncul dari kehampaan dan meletus dengan kekuatan ilahi yang menyelimuti token pilihan surga milik Markis Tyrant Sabre. Tanpa diduga, sebenarnya ada pemikiran seorang ahli yang tersembunyi di dalam kehampaan dan menunggu kesempatan untuk merebut token pilihan surga milik Markis Tyrant Sabre. Pakar itu mengolah space Grandao, dan budidayanya sangat tinggi. Dia setidaknya adalah daolor tingkat atas. Ditambah dengan fakta bahwa Su Fang telah memusatkan seluruh energinya pada Markis Tyrant Sabre, dia sebenarnya tidak memperhatikan pemikiran ahli itu. Kamu mendekati kematian. Bagaimana dia bisa membiarkan orang lain menyentuh sepotong daging yang sudah ada di mulutnya? Lampu merah keluar dari mata Su Fang. Mata pemusnahan sejati. Su Fang mengeksekusi mata penghancuran sejati, dan pikiran seperti jarum muncul dari matanya dan melesat ke arah pemikiran ahli itu. Ah! Pikiran itu terbakar oleh lampu merah, tapi tidak pecah dan terlintas dalam kehampaan. Sufang mengulurkan tangannya dan meraih token pilihan surga milik Markis. Tyrant Sabre, suara seorang pria yang marah terdengar dari kehampaan, 'Sufang, aku akan membunuhmu!'" Sufang berkata dengan acuh tak acuh, "Aku akan menunggu. Saya ingin tahu seberapa kuat Anda dibandingkan dengan Tyrant Sabre Markis." Suara pria itu tidak pernah terdengar lagi. Sufang mengungkapkan senyuman menghina saat dia fokus melahap Tyrant Sabre Markis. Keputusan pilihan surga dari Tyrant Sabre Markis tidak mengecewakan Sufang. Ini meningkatkan poin Su Fang sebesar 7,8 juta. Dari sini, dapat dilihat betapa menakjubkannya poin yang diperoleh Markis Tyrant Sabre dari membunuh para penggarap sebelumnya. Dia pantas dibunuh oleh Su Fang. Lebih dari 3.000 li jauhnya dari Su Fang. Seorang pria parubaya berdiri di udara, memandang Su Fang dari jauh. Matanya dipenuhi amarah. Orang ini tidak lain adalah kultivator yang telah merencanakan untuk mendapatkan keuntungan dari pertempuran sebelumnya. Dia ragu-ragu. Pria parubaya tidak bisa mengumpulkan keberanian untuk membunuh Sufang. Meskipun orang ini licik dan serakah, dia tetap mengetahui batas kemampuannya. Dia tidak sekuat Tyrant Sabre Markis. Setelah menyaksikan betapa mudahnya Sufang membunuh Tyrant Sabre Markis, di mana dia bisa menemukan keberanian untuk membunuh Sufang. Sufang, jika kamu berani menyakitiku, aku tidak akan melepaskanmu begitu saja. Mata pria parubaya itu bersinar dengan kejam. Dia kemudian mengeluarkan jimat rune dan mengirimkan naschen spiritnya. Tuan Muda Dong Xuan Jun, bukankah Anda memberikan hadiah karena menemukan keberadaan Su Fang? Aku baru saja melihat Su Fang. Dia kemudian memberitahu Dong Xuan Jun tentang bagaimana Su Fang membunuh Tyrant Sabre Markis, serta koordinat spasial lokasinya saat ini. Suara kaget Dong Xuan Jun terdengar. Su Fang membunuh Tyrant Sabre Markis. Lalu, tidak ada suara lagi. Pria paruh baya itu tercengang. Dia kemudian bergumam pada dirinya sendiri dengan tidak percaya, mungkinkah? Bahkan Dong Xuan Jun pun takut pada Su Fang. Bukankah dia sedang mencari sufang di lembah darah? Tuan muda Dong Xuan Jun, upahku. Pria parubaya itu mengirimkan roh baru lahirnya ke Dong Xuan Jun lagi, tetapi tidak ada tanggapan. Dia sangat marah sampai dia mengertakkan gigi. Kota tanpa dao. Su Fang membunuh Tyrant Sabre Markis dan memperoleh hampir 8 juta poin. Peringkatnya dalam daftar Dewa Pilihan Surgawi juga meningkat tajam. Dia bergegas ke posisi 100 besar dan akhirnya berhenti di posisi 50 detik. Kecepatan peningkatan yang begitu mengejutkan-mengejutkan semua orang yang melihatnya. Gelombang seru naik dan turun di pavilion ilahi yang bebas dan tak terkekang dan kota daoles. Su Fang pasti bangkit begitu cepat karena dia membunuh seorang jenius yang kuat. Mari kita lihat yang mana dari seratus jenius teratas dalam daftar ilahi pilihan surgawi yang telah menghilang. Para petinggi dari berbagai kekuatan alam ilahi Suan Timur terkejut melihat perubahan peringkat Su Fang. Segera, banyak ahli menemukan bahwa nama Tyrant Sabre Marquis telah menghilang dari daftar ilahi pilihan surgawi. Ini berarti bahwa Tyran Sabre Markis telah dibunuh oleh Su Fang atau terpaksa menggunakan token pilihan surgawi untuk melarikan diri dari lembah darah. Yang pertama lebih mungkin terjadi. Seperti yang diharapkan dari jenius tak tertandingi yang pernah menghentikan invasi suku asing. Dia benar-benar membunuh jenius tak tertandingi dari sekolah Tyran Sabre. Peringkat Su Fang jelas bukan di peringkat lima puluhan. Dia mungkin bisa mencapai sepuluh besar. Su Fang memang luar biasa, tapi dia masih jauh dari Dong Xuan Lai dan Dong Xuan Qianyang. Dia bahkan tidak sebaik Gu Tianqi. Dia hanya setara dengan Dong Suanjun. Bagaimanapun, Su Fang berasal dari alam semesta tingkat rendah dan waktu kultivasinya jauh lebih sedikit dibandingkan para jenius lainnya. Sudah sangat menantang baginya untuk mendapatkan hasil seperti itu. Banyak ahli berdiskusi dengan penuh semangat dan menaruh perhatian besar pada Su Fang. Yang Mulia Musim Semi, Musim Gugur, dan Penatua Agung Changsun duduk bersila di singgasana mereka tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Mereka sudah menyadari bahwa Su Fang semakin menjauh dari mereka. Akan sulit untuk membalaskan dendam cucu Penatua Agung Changsun dan harta karun yang mulia musim semi musim gugur. Kill 11 Master Sekte Daoles Sekte tidak lagi berminat untuk melakukan pukulan besar itu. Dia buru-buru meninggalkan istana dan memerintahkan utusan Kirifan melalui jimat rune, segera pimpin para ahli di sekte tersebut untuk membantu Square Sky City dan serang patua Heisin dan sekte Raja Hantu. Di luar Square Sky City. Setelah serangan yang begitu lama, barisan pertahanan Square Sky City berada dalam bahaya. Namun, Energi yang dibutuhkan sekte Raja Hantu untuk mengaktifkan meriam Raja Hantu juga telah habis sepenuhnya. Melihat Square Sky City akan ditembus, Patua Heisin sangat bersemangat dan terus mendesak sekte Raja Hantu. Square Sky City sudah berada di ujung tanduk. Cepat kirim orang untuk mendobrak penghalang. Bas gelombang. Jimat Rune di tubuh pemimpin sekte Raja Hantu bergerak. Dia mengeluarkannya untuk melihatnya dan cahaya ilahi langsung berubah. Dia segera melambaikan tangannya. Sekte Raja Hantu, cepat tinggalkan Square Sky City. Patua Heisin terkejut. Apa masalahnya? Pemimpin Sekte Raja Hantu mengertakkan gigi. Patua Heisin, kapan Sekte Raja Hantuku menyinggung perasaanmu? Beraninya kau menjebakku seperti ini? Patua Heisin bingung. Mengapa kamu mengatakan itu? Huff, aku baru saja menerima kabar bahwa peringkat Su Fang dalam daftar ilahi pilihan surgawi telah naik ke posisi ke-52. Terlebih lagi, dia memperoleh hasil yang luar biasa dengan membunuh jenius dari Sekte Pedang Tirani, Markis Pedang Tirani. Setelah kompetisi elit selesai, dia pasti akan terbang ke langit dan menjadi incaran semua kekuatan besar. Bagaimana Sekte Raja Hantuku bisa menahan amarah Sufang? Ah! Patua Heisin tercengang. Engah gelombang. Pemimpin Sekte Raja Hantu tiba-tiba mengeluarkan sebuah pikiran, yang berubah menjadi awan asap hitam dan langsung menyelimuti Patua Heisin. Patua Heisin terkejut dan marah. Beraninya kamu menyerangku secara diam-diam. Denganmu, kita bisa sedikit banyak menyelesaikan sebagian kemarahan Sufang. Sekte Raja Hantu akan memberi kompensasi kepada Sufang dengan sejumlah keuntungan. Menurutku itu akan menenangkan amarahnya sepenuhnya. Pemimpin Sekte Raja Hantu tersenyum sinis dan membuka mulutnya untuk meniupkan hembusan angin dingin. Asap hitam yang menyelimuti Patua Heisin segera meresap ke dalam tubuh Patua Heisin dan Istana Dao seperti makhluk hidup. Kepala Patua Heisin miring dan dia pingsan. Kemudian, pemimpin Sekte Raja Hantu memerintahkan bawahannya untuk menggunakan seluruh kekuatan mereka untuk mengemudikan kapal harta karun layar hitam dan segera meninggalkan Square Sky City. Ketika utusan Kirifan tiba bersama para ahli dari Sekte Daoles, orang-orang dari Sekte Raja Hantu telah melarikan diri tanpa jejak. Di dalam lembah darah, telapak tangan Dong Xuan Jun melonjak dengan nyala api dan membakar jimat rune menjadi abu. Ye Fei Bai bertanya, Dong Xuan Jun, ada apa? Apakah Anda menemukan keberadaan Su Fang? Kami memang menemukan keberadaan Su Fang, tapi kami tidak hanya tidak bisa mengejarnya, tapi kami juga harus bersiap untuk melarikan diri agar tidak dibunuh olehnya. Dong Xuan Jun perlahan memberitahu Ye Fei Bai tentang bagaimana Su Fang membunuh Markis Tyran Sabre. Ye Fei Bai mengangkat alisnya yang seperti pedang, dan sedikit ketakutan muncul di matanya yang dalam. Sial, kemampuan Sufang telah meningkat pesat bahkan Markis Tyrant Sabre pun dibunuh olehnya. Aku pernah bertarung dengan Markis Tyrant Sabre sebelumnya. Bahkan dengan tubuh pedang lima elemenku, tidak sulit untuk mengalahkannya, tetapi tidak mungkin untuk mengalahkannya. Bunuh dia, saya tidak menyangka Su Fang bisa membunuhnya. Kemampuan Su Fang saat ini sungguh menakutkan. Apa yang harus kita lakukan selanjutnya? Haruskah kita terus bersembunyi darinya? Dong Xuan Jun merenung sejenak, kilatan kejam muncul di matanya. Temukan Dong Xuan Hui Huang. Dong Xuan Hui Huang dapat memilih untuk tidak memberi saya muka, tetapi dia harus memberikan muka kepada Tuan Muda Ye. Sepertinya aku hanya bisa meminta bantuan Dong Xuan Hui Huang. Dong Xuan Jun mengeluarkan jimat rune dan mengirimkannya melalui jiwanya, Kakak Senior Hui Huang. Setelah sekian lama, suara Dong Xuan Hui Huang datang dari jimatnya. Dong Xuan Jun, orang terkenal ini, sedang mengejar monster darah yang sangat penting bagi orang terkenal ini. Saya tidak punya waktu untuk diganggu oleh Anda. Bicaralah dengan cepat jika ada yang ingin Anda katakan. Adik laki-laki mengucapkan selamat kepada kakak senior Hui Huang karena telah memperoleh kekayaan tertinggi. Dong Xuan Jun pertama kali menyanjungnya. Kemudian, dia meminta bantuan Dong Xuan Hui Huang untuk membunuh Su Fang. Su Fang telah menarik perhatian para petinggi Paviliun surga. Bahkan Master Dao Zu pun memperhatikannya. Harga yang harus kubayar untuk menyerangnya terlalu mahal. Itu tidak sepadan. Tanpa diduga, Dong Xuan Hui Huang menolaknya dengan tegas. Ye Fei Bai angkat bicara, Dong Xuan Hui Huang, bagaimana jika Tuan Muda ini meminta bantuanmu? Suara permintaan maaf Dong Xuan Hui Huang datang dari jimat itu, Tuan Muda Ye, orang terkenal ini sedang mengejar seekor mastif yang dimurnikan darah. Benar-benar sulit bagiku untuk teralihkan perhatiannya. Yang terkenal ini sekarang berada di puncak pembantaian Sanguin Jenderal Ilahi Bintang 9. Saya perlu menggunakan monster darah ini untuk menerobos Dewa Pembantaian Sanguin. Segala sesuatu yang lain harus dikesampingkan. Mohon maafkan saya, Tuan Muda Ye. Dong Xuan Hui Huang berbicara dengan sopan tetapi tidak ada ruang untuk negosiasi. Terobosan saudara Hui Huang terhadap Dewa Pembantaian Sanguin memang mendesak. Segala sesuatu yang lain bisa dikesampingkan. Ye Fei Bai terkekeh. Kemudian, dia berkata dengan percaya diri, namun, ada satu hal lagi yang lebih penting daripada upaya saudara Hui Huang untuk mengejar mastif yang dimurnikan darah. Apa itu? 2829. Dong Xuan Hui Huang terdiam. Ye Fei Bai melanjutkan, pemilihan surga Jiuxuan ini adalah waktu bagi saudara Hui Huang untuk bersinar dan melampaui para jenius lainnya. Jika saudara Hui Huang dapat melampaui mereka bertiga di turnamen mistik tengah, Anda akan dihargai oleh Dausu. Bukan tidak mungkin Anda diangkat menjadi murid langsung. Suara tenang Dong Xuan Hui Huang datang dari jimat, apa yang Tuan Muda Ye katakan adalah yang saya inginkan, tapi bagaimana bisa begitu mudah untuk melampaui mereka bertiga? Apakah Tuan Muda Ye punya cara? Klan Ye adalah salah satu dari lima klan ilahi di wilayah ilahi mistik tengah. Pemilihan Jiuxuan surga akan diadakan di mistik tengah. Meskipun klan Ye tidak dapat menjamin bahwa saudara Hui Huang akan masuk dalam seratus teratas Jiuxuan, namun tidak demikian. Sulit untuk melampaui Dong Xuan Lai, Dong Xuan Qianyang, atau Dong Xuan Qingyue. Harganya membunuh Su Fang untukmu. Itu benar, Su Fang membunuh anak buahku dan mencuri hartaku. Bahkan aku hampir mati di tangannya. Jika saya tidak membunuhnya, saya bukan laki-laki. Kesepakatan. Setelah membunuh Su Fang, laba-laba keberuntungannya pasti menjadi milikku. Jadi Tuan Muda Ye membunuh Su Fang untuk membalas dendam adalah hal yang palsu, tetapi Anda ingin mengambil laba-laba keberuntungannya. Laba-laba keberuntungan adalah objek yang tidak menyenangkan. Apakah Tuan Muda Ye tidak takut hal itu akan membawa bencana yang tak ada habisnya bagi Anda? Saudara Hui Huang tidak perlu mengkhawatirkan hal ini. Saya punya cara saya sendiri. Baiklah, aku akan menyetujui permintaanmu. Namun, aku hanya akan membelenggu Su Fang ketika saatnya tiba. Terserah Tuan Muda Ye untuk memutuskan apakah akan membunuhnya atau tidak. Terima kasih, Saudara Hui Huang. Waktu berlalu. Tanpa disadari, 2000 tahun telah berlalu. Masih ada tiga tahun sebelum berakhirnya turnamen elit. Su Fang sekarang berada di peringkat seribu teratas. Mereka yang masuk dalam sepuluh ribu teratas bisa memasuki final domain ilahi mistik timur. Itulah pertarungan sebenarnya. Tentu saja, Su Fang tidak terburu-buru. Selama ini, Su Fangda menghabiskan sebagian besar waktunya untuk berkultivasi. Selain terus melawan tyran Sabre Marquis, dia juga terus menelan sembilan vena eliksir untuk meningkatkan basis budidayanya dan kekuatan avatar darahnya. Panennya luar biasa. Tubuh Dharma Iblis Darah berhasil memadatkan bintang pembunuh lainnya, menjadi jenderal pembantaian berdarah ilahi bintang 5. Pemahamannya tentang hukum nomologis lembah darah juga semakin mendalam. Setelah melahap basis budidaya dan kekuatan hidup Markis Tyren Sabre, basis budidaya Su Fang dengan cepat naik ke puncak tingkat Daolord atas. Su Fang memperhitungkan bahwa setelah meninggalkan Blood Valley dan menetap untuk sementara waktu, dia akan mampu menerobos ke Daolord dalam satu gerakan. Selain itu, peningkatan rotan Raja Darah Penusuk Surga juga mengejutkan. Pada saat ini, tanaman anggur raja darah yang menusuk surga telah menyatu dengan tubuh Sufang. Itu memanjang dari dadanya hingga ke perutnya. Pembuluh darah Heaven Piercing Blood King Fin menyatu dengan daging, darah, dan meridian Sufang, menyebabkan kekuatan hidup Sufang menjadi tak terbatas. Kekuatan Blood King Fin berlipat ganda secara alami. Ini adalah keuntungan besar yang diperoleh Sufang dari membunuh seorang jenius yang tiada taranya. Karena akumulasi kultivasi Sufang selama bertahun-tahun, peringkatnya di daftar dewa terpilih tidak hanya tidak naik, tetapi malah turun, turun ke posisi ke-69. Apa yang Sufang tidak ketahui adalah bahwa kota dales telah mengalami guncangan hebat karena kebangkitan seorang jenius yang menantang surga. Jenius yang menentang surga ini tidak lain adalah Ling Xingchen. Penampilan Ling Xingchen di kompetisi elit kali ini cukup luar biasa, dan dia selalu masuk seratus besar. Kill 11. Namun, masih ada kesenjangan besar antara Ling Xingchen dan Eselon 2 yang dipimpin oleh Gu Tianqi. Tidak ada yang menyangka bahwa seratus tahun yang lalu, Ling Xingchen akan terbit seperti matahari di langit, menyebabkan keributan ke segala arah. Dalam seratus tahun terakhir, nama Ling Xingchen terus meningkat dalam daftar dewa terpilih. Pada akhirnya, dia naik ke posisi ketujuh dalam sekali jalan, kedua setelah jenius teratas dari tiga sekte misterius tertinggi, Gu Tianqi. Perlu diketahui bahwa sejak dimulainya kompetisi elit, sangat sulit untuk naik satu peringkat dalam seratus besar. Ketika sampai pada sepuluh besar, perbedaan antara setiap peringkat mencapai sepuluh juta poin, dan bahkan lebih sulit lagi untuk naik satu peringkat. Namun, Ling Xingchen telah melakukannya. Itu hanyalah sebuah keajaiban. Tidak hanya tiga sekte misterius tertinggi, tetapi bahkan para ahli pavilion surga pun terkejut. Penatua pertama dari tiga sekte misterius tertinggi secara alami sangat bahagia sehingga dia tidak bisa menutup mulutnya. Di lembah darah, Su Fang menghitung dengan jarinya dan menyadari bahwa hanya tersisa sepertiga waktu dalam kompetisi elit. Oleh karena itu, ia mengakhiri budidayanya dan bersiap mencari target untuk terus mengumpulkan poin. Tujuan lainnya adalah menemukan Ye Fei Bai. Ini juga waktunya untuk menyingkirkan Ye Fei Bai. Tiba-tiba gelombang. Sebuah suara yang terdengar seperti bel besar datang dari jauh. Su Fang, Tuan Muda Ye Fei Bai telah menantangmu. Apakah kamu berani menerima tantangan itu? Suara itu terdengar berulang kali, bergema di lembah darah. Su Fang mendengarkan dengan seksama beberapa saat. Dia menyadari bahwa ada banyak pembudidaya yang terbang dan menggunakan kekuatan jimat rune untuk memanggil suara itu lagi dan lagi. Ye Fei Bai benar-benar berinisiatif menantangku. Su Fang kaget dan tertegun. Dia tidak pernah berpikir bahwa Ye Fei Bai akan mengambil inisiatif untuk menantangnya. Aku baru saja hendak mencari Ye Fei Bai. Aku tidak menyangka dia akan menantangku dengan kemeriahan seperti itu. Siapa yang memberinya keberanian untuk mengambil inisiatif menantang saya? Su Fang mengangkat alisnya. Ye Fei Bai itu memang sedikit aneh. Dia pasti sedang merencanakan sesuatu. Namun, naga leluhur ada di tangan Ye Fei Bai. Bahkan jika dia tahu Ye Fei Bai sedang merencanakan sesuatu, Su Fang tidak punya pilihan selain pergi. Su Fang mengaktifkan token pembunuh darah. Pada saat yang sama, dia menggunakan teknik penyusutan kehidupan untuk merasakan aura Ye Fei Bai. Berdengung, berdengung, berdengung. Teknik penyusutan kehidupan bereaksi dengan cepat. Rune dao misterius berkedip cepat di dalam istana Jiuxuan dao dan akhirnya terkondensasi menjadi bayangan Ye Fei Bai menemukanmu. Tidak peduli jebakan macam apa yang kamu buat, aku tidak akan membiarkanmu pergi kali ini. Su Fang terbang menuju Ye Fei Bai. Setelah terbang melintasi pegunungan dan daerah yang dikelilingi oleh awan darah, Su Fang tiba di sisi danau darah yang mendidih dengan air darah setelah sekitar satu bulan. Danau darah itu lebarnya ribuan kaki. Danau itu dipenuhi air darah yang terus mendidih dan mengeluarkan aura darah yang kuat. Di tengah air darah ada sebuah pulau yang lebarnya sekitar sepuluh kaki. Di pulau itu, seorang pemuda berjubah putih berdiri dengan tangan di belakang punggung. Itu adalah Ye Fei Bai. Melihat sikapnya yang tenang dan arogansinya, dia tidak terlihat seperti sedang berlari menyelamatkan nyawanya untuk terakhir kalinya. Ye Fei Bai sangat tidak kenal takut. Dia pasti memiliki sesuatu untuk diandalkan. Apa sebenarnya yang dia andalkan? Su Fang melepaskan kekuatan penginderaannya. Pada saat yang sama, dia mengaktifkan teknik penyusutan kehidupan untuk merasakan ruang di sekitarnya. Seperti yang diharapkan gelombang. Tidak jauh dari danau darah, Su Fang merasakan aura familiar Dong Xuan Jun di awan darah di langit. Apakah ini jebakan Ye Fei Bai? Su Fang tercengang. Segera setelah itu, dia tertawa tanpa sadar. Meskipun dia masih waspada, dia tidak lagi waspada seperti sebelumnya. Di luar lembah darah, Su Fang dapat membunuh salah satu tubuh Dharma Dong Xuan Jun. Sekarang dia telah menjadi jenderal pembunuh Dewa Bintang 5, dia bisa sepenuhnya membunuh Dong Xuan Jun di lembah darah. Kenapa dia peduli dengan penyergapan Dong Xuan Jun? Satu-satunya hal yang perlu dia waspadai adalah apakah ada monster darah kuat yang tersembunyi di danau darah. Su Fang melangkah ke udara dan perlahan terbang ke langit di atas pulau. Dia melepaskan kekuatan penginderaannya. Danau darah itu sunyi dan tidak ada gerakan yang tidak biasa. Sepertinya tidak ada monster darah kuat yang tersembunyi di dalamnya. Kamu Fei Bai. Su Fang menatap Ye Fei Bai dan berteriak dengan dominan. Ye Fei Bai mengangkat alisnya dan tersenyum arogan. Su Fang, kamu akhirnya mati. Su Fang berteriak, Ye Fei Bai, kamu tidak memenuhi syarat untuk membunuhku. Dong Xuan Jun bahkan kurang memenuhi syarat. Tunjukkan padaku apa yang kamu miliki maumu, Ye Fei Bai tersenyum bangga. Lalu, dia berteriak keras, Dong Suan Jun, kamu bisa keluar sekarang. Begitu dia selesai berbicara, sosok Dong Suan Jun terbang keluar dari awan darah. Dong Suan Jun mendapatkan kembali kejayaannya sebagai seorang jenius yang tiada taraf di Pavilion Surga. Dia memandang Su Fang dan menunjuk. Su Fang, hari ini adalah hari di mana kita menyelesaikan dendam kita. Aku akan menggunakan darahmu untuk menghapus rasa malu atas kekalahanku di arena pembantaian darah. Aku juga akan menggunakan kepalamu untuk membalaskan dendam tubuh pedang lima elemenku. Apakah kamu akan bekerja sama atau kamu ingin datang satu persatu? Melihat Ye Bai dan Dong Xuan Jun tidak takut, hati Su Fang yang santai tiba-tiba menjadi sangat waspada. Kemudian, berdengung, 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 tanda takdir dao dari teknik penyusutan kehidupan dan naskah sejati pengurai misteri surgawi tiba-tiba muncul dengan cepat. Krisis hidup dan mati akan segera tiba. Krisis hidup dan mati ini datang dari Dong Xuan Jun. Namun, krisis ini tidak datang dari Dong Xuan Jun sendiri, melainkan dari dalam istana Tao Dong Xuan Jun. Sebenarnya ada seorang ahli yang bisa membunuhku secara tersembunyi di istana Dao Dong Xuan Jun. Dia ternyata berhasil menghindari deteksi teknik kontraksi kehidupan. Su Fang terkejut. Dengan cepat, dia segera melarikan diri. Tiba-tiba. Karena kamu di sini, maka tinggallah. Suara acu tak acu Dong Xuan Huang datang dari istana Tao Dong Xuan Jun. Ternyata Dong Xuan Huang bersembunyi di dalam istana Tao Dong Xuan Jun, menggunakan seni terlarang pavilion surga untuk menyembunyikan kehadirannya. Selain itu, Su Fang sudah merasakan bahwa itu adalah Dong Xuan Jun, jadi kewaspadaannya sangat berkurang. Itu sebabnya dia mengabaikan segalanya dan tidak merasakan kehadiran Dong Xuan Huang. Astaga! Astaga! Ada 300 pikiran, terbagi menjadi dua warna, hitam dan putih. Mereka terlihat sangat aneh, memancarkan kekuatan ilahi yin dan yang. Xuan guang hitam dan putih terjalin membentuk pola yin dan yang, seperti dua ikan yang berenang. Kekuatan ilahi menyelimuti Su Fang. Su Fang merasa seluruh dunia telah berubah menjadi kekacauan. Waktu dan ruang sudah tidak ada lagi. Dia tidak dapat mengumpulkan pikirannya, dan hati serta kemauan daunnya dengan cepat hancur. Bahkan jiwanya yang paling mendasar pun menjadi berkepala dingin. Suara tenang Dong Xuan Huang terdengar, Su Fang, orang terkenal ini mengembangkan Dao Yin dan Yang. Seni dewa yang saya gunakan adalah seni dewa tertinggi di wilayah Dewa Suan Timur, seni tertinggi Yin Yang. Begitu Anda jatuh ke dalam kekuatan Ilahi seni ini, segala sesuatu tentang Anda akan kembali ke kekacauan dan ketiadaan. Dengan kemampuan Anda, Anda pasti akan mati. Namun, yang terkenal ini tidak ingin membunuhmu. Saya hanya ingin membelenggu Anda dan mengambil token pilihan surga Anda. Menyerah. Kamu tidak ingin membunuhku karena kamu takut dihukum. Kamu tidak ingin menanggung kejahatan membunuhku. Begitu aku dibelenggu olehmu, bagaimana Ye Fei bisa melepaskanku? Tercela. Su Fang berteriak dengan marah. Avatar darah merahnya meledak dengan sekuat tenaga. Pada saat yang sama, dia mengeluarkan jimat yang diberikan oleh Wine Sage, mencoba melepaskan diri dari belenggu seni dewa Dong Xuan Huang. Tidak ada artinya bertarung seperti binatang yang terperangkap.